Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Anjacin, selamat datang di live show Info Fotografi setiap hari Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, senang sekali bertemu teman-teman hari ini ya di weekend ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Karena hari ini saya akan sharing sesuatu yang sangat penting dalam sejarah saya sendiri dan Info Fotografi. Merupakan suatu live stream yang menurut saya sih sangat harus teman-teman nonton, terutama murid-murid info fotografi. Oke, apa ini? Kita bahas apa nih hari ini? Nah, topiknya adalah bagaimana foto membuat foto yang bercerita. Nah, latar belakangnya adalah di live stream kurang lebih dua minggu yang lalu, ada pemirsa yang namanya Pak Igor ya, kalau nggak salah dia menanyakan, sebenarnya foto yang bercerita itu seperti apa? Nah, jadi eh, waktu itu live streamnya udah mau Berakhir tuh, udah hampir dua jam kalau gak salah. Isan udah manggil-manggil, ini udah dua jam katanya udah malam. Nah, jadi saya hanya sedikit saja menerangin tentang foto yang bercerita, hanya memberikan satu dua contoh saja. Tapi saya pikir itu topik yang sepertinya menarik untuk dibahas lebih tuntas, karena kalau kita cuman kasih contoh satu dua itu mungkin nanti jadi kurang lengkap ya. Jadi ya udah ini menjadi suatu topik yang bahasan yang seru. Dan karena membuat foto yang bercerita itu sesuatu yang sulit ya. Gak semua jenis fotografi bisa membuat foto yang bercerita ya. Itu makanya hanya beberapa orang atau master fotografer yang mampu membuat foto yang bercerita yang bagus. Nah, makanya di sini saya kasih label rahasia master fotografer terkuat. Nah ini bukan clickbait ya, maksudnya kadang-kadang si Isan bilang ini lu heboh banget ya, ini apa uh, tulis kayak gini bannernya ya. Ini beneran gitu loh, di info fotografi kapan sih kita uh, berusaha clickbait gitu ya, meskipun ya subscriber like yang enggak terlalu banyak tapi yang penting kita memberitakan yang the truth karena ya kebenaran akan ya membebaskan kita semua lah ya gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, tentunya um, kita lihat dulu apa saja ya yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama adalah saya akan bahas uh, apa saja foto yang tidak bercerita. Ya, kan? Ya, kita harus tahu dulu bedanya sebelum dan uh, apa foto-foto yang apa yang tidak termasuk dalam storytelling dan jenis fotografi apa yang bercerita, dan belajar dari master photographer teknik komposisi dan pencahayaan yang mendukung cerita dari suatu foto dan ini mungkin biasalah teman-teman pasti penasaran apa sih kamera dan lensa yang saya rekomendasikan untuk um, bisa membuat foto yang bercerita. Ya kan? Makanya teman-teman stay tune sampai akhir karena banyak banget yang akan dibahas dan kemudian teman-teman tentunya yang live ya bisa berkomentar, bisa juga ber Tanya kepada saya, kalau misalnya nanti materinya sudah selesai, ataupun nanti saya lihat, ya, nanti ada di subbab tertentu, nanti saya lihat ada pertanyaan yang nyambung, saya bisa tanggapin, ya. Jadi, silakan, dan live stream ini seperti biasa, saya ingatkan itu bisa berlangsung satu setengah jam, kadang-kadang dua jam, kalau terlalu bersemangat, terlalu banyak pertanyaan dan komentar, itu bisa lebih, dan makanya itu teman-teman relax dulu, ya, cari tempat yang enak untuk. Uh, nonton dan uh, siapkan camilan atau teh kopi atau air putih ya karena air putih sebenarnya paling sehat ya jadi kalau kebanyakan kopi juga ternyata uh, kurang kurang sehat katanya apalagi kalau gulanya banyak itu luar biasa nanti oke okay, tapi kopi itu tetap perlu supaya tetap melek ya <laughs> kalau bagi saya sih oke okay, kurang lebih seperti itu jadi sebelum kita mulai kita lihat dulu teman-teman yang sudah hadir di sini siapa aja Um, oke okay, kita lihat ada Pak Hans Marco dari Sorong Papua ya. Ada Pak Tan Jun selalu hadir dari Semarang. Sutikno Purwono, Bapak dari Surabaya ya. Terima kasih Afrianto Heri dari Bogor, Ibu Lina. Wah ini pasukan garda depan info fotografi Vanguard ya. Selalu hadir duluan. Wisnu Adi Prabowo dari Klaten, Imam Mustafa, selamat malam. Pak Wira Budiman dari Kelapa Gading hadir, ya Kalis Renda, selamat malam, ya, thank you, Uwah, Uwai, Uwai dari Bandung, ada Rakyat Jelata, ya, kelihatan lagi setelah sekian lama, ya, dari Facebook, Edi Mulyanto dari BSD, Jihadi Notopoto, Nopoto, ya, dari Turen Melok, ya, Melok nyimak, ya, ikut nyimak, maksudnya, ya, oke, Kopi Susu dari Mas Yusuf, ya kemudian ada Calvin dari Medan bahasan ditunggu belakangan suka human interest ya ya belajar ya biar pintar siap stay tune sampai akhir Pak Jaina Abidin dari Sidiarjo Rahmat Uje dari Garut ya kemudian siapa lagi ya temanya bagus ya oke okay. dari Banyuwangi Anan Galih Prihasta salam dari Yogyakarta halo apa kabar Galih ya Gun Basuki Jaki Mubarak, Revaldin Ananta, Wah banyak sekali ya dari Jepang juga ada. Pak Bagus, ada Pak Rahmat dari Sampit, Bu Martina Heni ya. Selamat Wah, luar biasa saya overwhelmed ya teman-teman banyak banget ya. Thank you banget kalau teman-teman uh, yang nanti uh, baru masuk silakan berkenalan, tulis saja teman-teman uh, nontonnya dari mana. Oke. Okay. Thank you banget ya. Oke. Okay. Selalu hadir, Pak Bu Ica. Ya, thank you. Oke, alright, kita mulai aja ya. Jadi, teman-teman yang belum sempat saya sebutkan, jangan kecil hati. Saya tetap baca semuanya, ya. Oke, nah sekarang saya akan bahas dulu. Gak semua foto bisa bercerita, ya. Meskipun kita paksain juga, ya, foto itu gak ada ceritanya. Ya, ceritanya yang subjek itu, ya. Misalnya, foto produk, ya, foto produk. Misalnya foto produk untuk katalog, misalnya untuk jualan, ya, ya ga ada ceritanya menurut saya ya. Meskipun mungkin ada yang berkomentar lain, ya mungkin bisa bercerita dengan ini itu, tapi menurut saya ya ini menunjukkan produknya aja, jadi bukan ceritanya. Kemudian foto landscape, foto landscape kadang-kadang orang bilang ini bercerita, tapi kalau menurut saya foto landscape itu dia juga bukan foto yang bercerita. Kenapa? Karena foto landscape itu Utamanya, dia bukan bercerita, tapi dia menunjukkan keindahan alam. Jadi, tujuan utamanya adalah menunjukkan keindahan alam, ya, untuk terutama orang-orang yang belum sempat ke sana atau pernah ke sana, tapi pengen melihat eh, pemandangan yang terindah, ya, mungkin di kondisi cahaya yang paling bagus, ya kan? Misalnya sunset, sunrise, seperti itu. Jadi, landscape itu utamakan estetikanya. Dan juga, kalau misalnya secara teknis, ya tentunya kesempurnaannya, ya misalnya kita motret. Oh, bagian yang gelap itu masih ada detailnya, bagian yang terang itu tidak terlalu terang, langitnya tidak putih semua, ada awan-awannya. Nah, itu yang tujuan dari foto landscape, ya. Kemudian foto potret, foto potret yang saya maksud, misalnya foto, misalnya pas foto, ya, untuk pengenalan diri, misalnya foto orang atau foto model, foto apalagi ya dokumentasi misalnya itu foto potret seperti itu itu susah untuk bercerita karena sangat strike forward sangat direct ya karena cuman untuk pengenalan dan dan ekspresi dari orang tersebut ya misalnya ini foto saya misalnya ya ya cuma ceritanya ya ini ence gitu nggak ada lebih kurang gitu ya dari situ kemudian street photography Street photography juga bukan foto yang harus bercerita juga gitu loh. Street photography itu adalah foto yang sifatnya itu menonjolkan komposisi ya. Menonjolkan komposisi yang unik. Jadi street photography tidak sama dengan human interest gitu loh. Kalau human interest cerita menjadi lebih penting. Tapi kalau street photography boleh ada ceritanya tapi sebenarnya gak harus ada ceritanya. Tapi foto itu harus menarik perhatian, ya menarik perhatiannya bisa macam-macam uh, seperti itu, oke? Okay. Oke, okay. yang ini ya. Kemudian, um, terus jenis foto apa yang bercerita? Jenis foto yang bercerita, pertama adalah foto esai Foto esai itu adalah kumpulan foto, ya. Jadi fotografernya motret di banyak banget, ya foto-foto uh, yang diambil mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, tapi temanya harus sama gitu loh. Contohnya saya kasih contoh nih, misalnya ada foto di mana ini eh fotografer yang namanya Luka Locatelli mengambil topik yaitu The Future of Farming. Jadi dia itu motret bagaimana eh pertanian tapi dengan menggunakan teknologi yang canggih yang mungkin akan diterapkan di masa depan di seluruh negara. Nah, itu dia kumpulin semua, dia traveling this, ya. Nah, ini namanya essay. SI. Foto esai itu adalah kumpulan foto dengan tema yang sama, kemudian jadi bisa jadi buku, bisa jadi pameran, dan bisa juga ikut lomba. Jadi ada lomba yang menghargai foto esai, ya ada ada penghargaannya sendiri. Misalnya di WordPress Foto misalnya, dan ini Sony World Photography Awards misalnya, dan juga ada Leica Oscar Banak Award. jadi dia menang di banyak banyak tempat ini eh, luka eh, lokateli. Saya pikir karena eh, kumpulan foto foto esai ini. Kemudian foto story. Foto story itu kumpulan foto yang bercerita tentang satu subjek secara kronologi. Misalnya ada yang paling klasik adalah foto story tentang seorang dokter, seorang dokter yang eh, di desa yang penuh perjuangan. Misalnya itu foto yang lama banget dari si eh, fotografer namanya Eugene. Nah ini. Eh, fotografernya akan mengikuti orang yang dianggap memiliki style atau memiliki gaya tertentu atau memiliki keunikan atau kelebihan tertentu mereka akan ikutin mereka akan foto kegiatan kegiatannya kemudian mengumpulkan jadi kalau kita lihat tuh jadi semacam foto yang bercerita jadi dari dari awal kemudian dia mengunjungi pasiennya terus merawat pasiennya dan sebagainya seperti itu foto story. Tapi yang saya bahas hari ini bukan foto essay sama foto story karena kalau yang saya bahas ini nanti sangat ini ini merupakan bahan yang terlalu eh, apa advance terlalu terlalu panjang lah istilahnya mungkin di lain kali nggak nggak muat kita hari ini. Tapi saya akan bahas tentang yang biasa kita akan lakukan yaitu adalah single foto ya single foto. Jadi maksudnya kita dengan satu foto aja kita bisa membuat foto yang bercerita seperti itu. Ya. Itu yang biasa kita lakukan, tapi sebenarnya yang kalau kita buat satu single foto dan itu fotonya bercerita, itu menurut saya itu salah satu yang sangat sulit sekali, ya. Justru sebenarnya lebih gampang foto essay atau foto story karena fotografi itu cuman satu momen, satu frame doang gitu. Kalau satu frame doang kita dipaksa harus menceritakan sesuatu, itu jauh lebih sulit gitu loh daripada misalnya media yang lain. Contohnya media video. Kalau video itu satu detiknya ada 24 frame minimal ya. 24 frame, 30 frame, 60 frame. Jadi sebenarnya satu detik itu udah banyak banget framenya. Apalagi kalau videonya misalnya 10 detik itu udah berapa frame, berapa foto yang ada di video itu. Jadi super sulit kalau kita harus minimalis tapi justru jadi semakin menantang ya, semakin kita sulit sebenarnya kita semakin excited ya seperti itu harusnya ya. Oke, okay. nah, oke, okay. kita akan bahas ya, uh, gimana faktor penentunya. Nah, faktor penentunya itu banyak, ya, ada layer lighting, expression, gesture, gitu loh. Tapi di hari ini, saya akan lebih membahas tentang teknik yang dilakukan oleh biasanya master photographer, yaitu dia akan melakukan layer, ya, layering, atau melap membuat lapisan-lapisan dalam satu foto supaya dia bisa bercerita seperti itu. Oke. Okay. Nah, jadi gini. Jadi dalam satu foto semakin banyak layer itu sebenarnya untuk bercerita semakin bagus. Saya kasih contoh misalnya. Nah, kebetulan ada yang nanya nih ya, uh, Max Max environment portrait gimana? Orang dengan lingkungannya. Jadi bisa jadi uh, suatu yang bercerita. Nanti saya uh, akan tunjukin. Tapi misalnya foto potret seperti ini. Ini foto yang Sebenarnya sulit untuk bercerita. Dia tidak bercerita banyak menurut saya karena dia cuma satu layer, satu lapis. Satu lapis ini artinya, kalau kita perhatiin, ini subjeknya biksu, terus belakangnya blur, jadi biksu dan background itu aja. Jadi tidak ada cerita up yang mendetail gitu. Kita cuma tahu, oh ini biksu. Jadi menurut ini, menurut saya itu kurang bercerita ya, meskipun ada cerita dikit tentang mungkin dari ekspresinya, dari lightingnya, kita bisa lihat dia di sebuah candi ya tapi tidak terlalu jelas ya environmental portraitnya lingkungannya nggak begitu jelas nah yang sebelah kanan juga sama subjeknya wanita tua ini ya kan dengan backgroundnya yang simple banget bahkan ini kita nggak tahu dia di mana ya ini sebenarnya di rumah dia, ya, tapi kita nggak punya tambahan informasi gitu loh nah kalau kita bikin foto yang seperti ini menurut saya itu Foto yang belum bercerita gitu loh ya meskipun mereka punya emosi kita bisa tahu oh ini orangnya siapa tapi ini cuma sebuah subjek ya sebuah subjek foto ingat kalau misal kita mau bikin sesuatu kalimat yang bercerita eh, ingat lagi di zaman SD itu satu kalimat itu kita membutuhkan subjek predikat objek keterangan kalau di foto kalau cuma subjeknya doang ya subjek aja jadi satu kata saja sebenarnya subjeknya saja ya jadi belum bercerita karena cuma satu lapis saja oke nah ini juga satu lapis nih ya cuma rame-rame meskipun dia rame-rame tapi cuma satu lapis saja alias karena mereka paralel semua nih satu lapis cowok-cowok semua ini saya foto waktu di India di sini dan ini juga tidak menceritakan terlalu banyak ya selain mereka adalah orang India cukup jelas dari ininya perawakannya dan pakaiannya ya kan dan mereka memakai sorban berarti ini agamanya e, mereka kepercayaan Sikh, ya? S-I-K-H ya? ya itu aja dan latar belakangnya putih jadi itu istilahnya menurut saya itu layernya cuma satu lapis jadi kurang bercerita tapi foto ini cukup menarik setelah saya lihat-lihat kenapa karena kita perhatiin ya misalnya e, yang orang yang berwarna e, memiliki baju yang warnanya orange itu mereka tuh berdekatan ya. Sedangkan yang berwarna eh, biru dan putih itu berdekatan. Jadi seakan-akan mereka memisahkan gitu. Jadi mereka waktu motret, dia kan mereka jalan-jalan. Terus udah itu dia lihat saya turis, saya membawa kamera, terus kemudian mereka ya kalau orang India cowok-cowoknya biasanya suka narsis. Jadi dia mereka langsung berpose seperti itu dan secara natural ini ternyata terbagi menjadi dua menjadi dua kelompok sebenarnya kiri dan kanan dan ini seperti sebenarnya secara unconscious jadi seperti manusia ya kalau kita berkelompok masyarakat kita itu juga sama kan kita misalnya misalnya ada teman-teman kita kumpul atau misalnya lagi foto hunting itu biasanya yang extrovert yang suka ngobrol yang suka hahaha -ha yang humoris itu akan ngumpul di satu kelompok, ya, misalnya satu kelompok lagi yang mungkin yang pendiam, yang pendiam semua ngumpul satu kelompok. Meskipun kadang-kadang kita belum terlalu kenal betul, itu karena vibration energi kita tuh, energi kita tuh memancar terus, kemudian kita cenderung untuk dekat-dekat sama orang-orang yang memiliki vibration yang sama. Jadi kita jadi ini mungkin sama. Jadi mereka yang ores mereka ngumpul lah sebelah kiri, yang biru kumpul ke sebelah kanan terus akhirnya jadi ada kayak seperti itu. Ini mungkin sedikit cerita yang agak sedikit nyerempet ke arah-arah sosiologi atau ke spiritual ya. Ya, itu cerita saya sendiri sih itunya. Oke. Oke. Nah, Kemudian, kalau satu lapis itu belum bercerita, ya. Kalau dua lapis, gimana? Dua lapis itu mulai ada cerita, gitu loh, ya. Ada, ada ceritanya, jadi gimana taktiknya supaya kita lebih bercerita? Ya, bikin layer, bikin lapisan. Jadi, lapisan salah satu lapisan adalah yang kita bisa lakukan adalah foreground. Jadi, yang di depan, di depan subjek itu apa? Kita cari subjek, di depan subjek itu ada sesuatu yang nggak bisa untuk framing atau untuk menambah. Isi cerita, Jang, tapi jangan juga paksain. Maksudnya, uh, ambil sesuatu yang di depan subjek, tapi sesuatu yang justru mengganggu. Ya, kalau misalnya mengganggu, justru gak enak dilihat. Nah, contohnya, misalnya kalau ini, saya pikir masih pas karena um, ini sepertinya lubang dari apa gitu ya. Di suatu wihara, saya lihat ada kayak celah gitu, terus kemudian saya lihat si uh, biksunya lagi menghormat gitu. Terus kemudian, ya, saya panggil, ya, eh, saya misalnya kasih ini. Halo, gitu terus. Kemudian dia lihat ke saya, tuh, saya foto gitu. Jadi, intinya ini setidaknya ada lapisan, ada foreground, kemudian ada biksunya, terus ada latar belakang. Kita lihat ada sedikit ornamen, itu bisa sedikit lebih bercerita. Ya, oke. Nah, kemudian kalau yang ini, di Lasem, ya, di Lasem waktu itu ada kita ke berkunjung ke suatu tempat yang pembuatan tempe. Dan ini, menurut saya, juga ada satu dua lapis, ya. Di sini bukan hanya orangnya saja, tapi ada di depannya ada sesuatu yang tempenya ini yang bakal jadi tempenya ini. Nah, jadi ini yang difokuskan, ya, karena ini yang penting, dan kemudian di belakangnya ada orangnya, jadi setidaknya udah mulai ada lapisan, dan juga ada elemen-elemen yang seperti asap atau itu asap-asap kayak gini, api asap itu juga bisa membantu membuat suatu suasana. Jadi itu juga bisa menambah cerita di sebuah foto ya seperti ini. Dan setelah jadi ini jadi tempe. Nah jadi tempe ini saya foto. Nah ini eh, cuman menurut saya sih satu satu lapis tengah. <laughs> satu lapis ini saya cuma mau tunjukin dong hasil eh, tempenya ini. Kenapa? Karena karena ya sekalian lah ininya kasih lihatnya. Dan Ya menurut saya ini belum bercerita yang tempe ini ya subjek tempenya aja. Jadi menurut saya sih kalau food fotografi itu sulit untuk membuat food fotografinya bercerita. Karena pada dasarnya food itu ya memang makanannya yang kita mau tonjolin kan. Itu gak, Dan memang sebenarnya nggak semua foto perlu bercerita juga. Yang penting ada hal yang kayak misalnya model atau misalnya produk atau food justru kita harus tonjolin e, makanannya menurut saya. Makanannya itu mesti ditonjolin supaya kelihatan enak. Saya justru nggak menilai bahwa maksudnya lingkungannya gitu loh. Jadi makanannya kecil cuma lingkungannya gede banget nih lingkungannya. Jadi e, makanan jadi gak menonjol. Ya kalau misalnya kita mau bercerita misalnya dengan makanan terpaksa kita harus ada orangnya terus kemudian mungkin dia lagi makan terus jadi makanannya di dalam porsi foto itu jadi kecil kan Nah, memang kita berhasil. Oh, ceritanya dia lagi makan Indomie atau makan apa, tapi itu jadi pusat perhatiannya, jadi sedikit berbeda, jadi eh, seperti itu. Oke, okay. nah, eh, dua ini, dan kemudian ini, ya, ini juga eh, ada lapisan-lapisannya. Teman-teman bisa lihat, ini ada eh, apa, misalnya? Ini sebenarnya sih, sebenarnya model ya, model untuk temenin turis, untuk foto-foto di Candi Angkor Wat. Mereka lagi siap-siap, jadi dibantu oleh temennya yang di belakang, ya. Jadi yang pertama, yang kedua, lalu yang background, ya. Perhatikan, saya sengaja salah satu orangnya di depan supaya kelihatannya lebih besar, karena orang yang lebih penting, subjek yang lebih penting itu, harusnya memang dia lebih. Um, porsinya lebih besar di di dalam foto. Jangan sesuatu yang penting itu malah kecil banget gak kelihatan ya. Jadi kadang-kadang saya lagi bahas foto dengan murid-murid, saya harus tanya ini maksudnya apa? Oh, maksudnya ini nih, saya tertarik dengan ini tapi kecil banget harus di zoom atau di ini di crop gitu. Jadi gak kelihatan. Jadi pastikan subjek itu jelas banget dan eh, ini ya bisa dibilang udah satu atau dua lapis tergantung teman-teman lihatnya. Kalau dianggap Model ini adalah yang satu lapis di belakangnya, satu lapis berarti ini dua layer, jadi ada background dan kemudian ada figurnya seperti itu. Oke, okay. <laughs> oke, okay, nah ini juga salah satu yang di Kamboja yang pernah saya ambil, dan ini juga menurut saya sedikit bercerita karena ada lapisannya. Jadi, lapisannya pertama adalah yang di luar, ya, di luar ini, dan kemudian ada juga yang di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi ada dua lapis dan tiga kalau misalnya mau lihat di belakangnya lagi ya. Nah, ini yang menariknya dari lapisan pertama yang foregroundnya, ini ada semacam ukiran tapi belum jadi. Jadi sebenarnya Candi Angkor Wat itu adalah candi yang belum sepenuhnya 100% selesai. Jadi buktinya ini, ini belum selesai. Nah, ini adalah bidadari dan banyak sekali model-model bidadari seperti ini yang sudah jadi. Dan ini kebetulan orang yang siap-siap ini adalah sebenarnya make kostum dan menghias diri seperti dia mereka bidadari. Jadi, ini sebenarnya ada koneksinya. Ya, kalau untuk membuat foto yang bercerita, kita harus ada koneksi antara foreground dan ada lapisan pertama. Misalnya, kita bikin beberapa lapis nih, kita harus ada koneksi antara depan, sedang, dan belakangnya juga. Itu baru bisa bikin uh, foto cerita yang bagus. Jadi kadang-kadang kalau kita cuma misalnya di landscape. Kita biasanya di landscape itu untuk keindahan. Jadi misalnya kita uh, cari misalnya rumput atau apalah foreground yang di depan. Tapi kalau di foto yang bercerita kita uh, hal yang di depan itu harus nyambung gitu. Bukan hanya indah. Bukan hanya uh, di depan ada bunga nih menarik. Kita ambil bunganya. Tapi bunganya apa? Hubungannya sama subjek fotonya. Kalau tidak ada... Berarti kita lebih cenderung untuk fokus ke keindahan foto, dan itu gak ada salahnya, ya kan? Uh, tapi bukan uh, kalau kita mau cari storytellingnya itu kita cari yang uh, justru ada kaitannya seperti itu, ya. Oke, okay, ya. Nah, um, nah ini ada uh, yang komen-komen, ya. Sekalian kita tanggapin, misalnya yang coach kalau foto abstrak punya cerita tersendiri. Foto abstrak itu biasanya kan satu lapis ya, satu layer dan sulit untuk bercerita dengan foto abstrak. Nah, tapi foto abstrak itu memberikan interpretasi yang tersendiri. Orang yang melihatnya akan membayangkan sendiri ya, bisa merasakan sesuatu. Tapi untuk bercerita ya agak jelas gitu ya. Jadi kayak mungkin sifatnya lebih ke seni gitu ya. Oke, Oke dari Bu Martina. Jadi ingat cuplikan uh, buku Passionate Photographers. Jika saya bisa menceritakan sebuah cerita dengan kata tidak perlu membawa kamera, ya. Jadi harus, harus difoto. Thank you. Oke. Okay. Thank you. Yang uh, biasanya uh, siaran ulang tapi nonton live. Nonton live itu lebih seru karena kan kalian nggak <laughs> bisa skip ya. <laughs> Jadi lebih lebih menegangkan. Selain itu juga bisa komen ya, bisa uh, berinteraksi dengan kita kita juga. Oke. Okay. Thank you. Oke, okay. nah ini mulai seru nih. Foto yang bercerita kita, kalau mau bikin itu, kita usahakan punya layer yang banyak, tiga lapis atau lebih, asal masih connect ya. Contohnya, misalnya kayak gini. Contohnya di foto yang saya ambil di perabuhan Rembang ini kebetulan trip yang sebelum saya kita pandemi saya banyak ke terakhir ke salah satunya ke Lasem ya daerah Lasem di pantai utara Jawa ya. Nah, Jawa Tengah. Nah, di sini kalau kita lihat nih yang depan itu ada banyak tali-tali. Nah, ini lapisan pertama itu tali-talinya. Nah, kedua adalah yang melihat memancing perhatian kita mungkin adalah perahunya dengan orangnya di sini. Ini yang kedua. Ya, lapisan kedua. Jadi lapisan pertama, lapisan kedua, terus kemudian kapal-kapal. Nah, kenapa kapal-kapal yang gede ini nomor tiga? Karena di sini ada orangnya. Jadi orangnya itu lebih lebih menarik perhatian mata orang. Dan kemudian ini lapisan ketiga. Nah, setelah lapisan ketiga di belakangnya ada lapisan terakhir di belakang yaitu mataharinya. Menandakan dia sunset. Jadi ini bercerita, ya. Jadi semakin banyak lapisan dan saling berhubungan, ini jadi ada ceritanya seperti ini. Ya, kalau kita cuma foto mataharinya doang, itu satu lapis doang. Ya kita cuma, oh matahari. Tapi ini dengan adanya tali-tali eh, ini, kemudian ada perahu ini, perahu yang banyak ini, jadi kita tahu ini pelabuh sebuah pelabuhan. Dan ini keadaan sore aktivitas masyarakat di sore hari seperti itu. Oke, okay. nah kemudian ini juga dilasem ya di salah satu tempat di mana ada teman saya si Roni ya dia kebetulan iseng ya karena di sana kayaknya eh, keadaan pedesan yang sangat sangat enak lah untuk jalan-jalan ya kemudian di daerah sana ada banyak pembatik yang lagi kerja dan salah satunya eh, punya sepeda seperti ini terus dia pinjam dia pinjam untuk berkeliling jadi dia di sini dia eh, berkeliling keliling kemudian saya ambil fotonya nah kenapa ini foto yang bercerita karena kalau kita lihat dari lapis-lapisannya pertama adalah lapisan akar meskipun sedikit nih ini ada sedikit akar-akar pohon trembesi yang sangat besar jadi saya justru nggak mengambil pohon trembesinya yang kayak besar sekali akarnya saya ambil bagian dari pohon trembesinya yaitu akarnya di depan ini for sebagai foreground. Nah, kemudian ya tentunya si Roninya dengan sepedanya, kemudian di belakangnya ada ranting-ranting eh, dari pohon yang besar itu dan daun-daunnya yang jadi dari sini aja orang bisa lihat oh begitu besar ya pohon-pohonnya itu. Dan kemudian dari pohon ini di belakangnya lagi ada eh, persawahan. Ya, daerah persawahan, nah, itu jadi ada beberapa lapisan yang membuat fotonya jadi bercerita. Jadi, ceritanya mungkin seperti si Roni lagi naik sepeda di Lasem, ya, di bawah pohon trembesi. Jadi, jadi, untuk menguji foto kita bercerita atau enggak, ya, kita coba bisa nggak bikin kalimat dari situ, dan kita nggak perlu kasih caption. Sebenarnya, foto yang bercerita, menurut saya, orang lihat juga orang udah ngerti apa. Jadi, kadang-kadang... Kita kasih caption panjang lebar terhadap kita jelasin foto itu apa foto itu. Kalau kita orang harus sampai baca caption untuk mengerti foto kita itu agak sulit mengkategorikan itu sebagai foto bercerita kan? Jadi ceritanya justru di captionnya yang cerita tapi fotonya tidak menunjukkan ceritanya. Ya meskipun saya juga bisa tulis e, captionnya si Roni lagi ngapain. Cuman maksudnya orang nggak nggak lihat caption itu juga udah tahu apa yang terjadi. Itulah e, foto yang bercerita teman-teman. Ya seperti itu. <laughs> Nanti saya bahas, saya saya, saya bahas sedikit uh, reko. Nanti kalian akan cukup kaget juga. Bu Heri ini ya, kok foto satu layer yang berseri bisakah jadi foto bercerita? Iya bisa. Nah seperti saya bilang, kalau kita foto esai, foto story, kalau ibu ambil beberapa foto ya subjek-subjek kegiatan seperti subjek itu segabungin itu akan menjadi suatu foto yang bercerita, tapi dalam satu kumpulan foto. Nah di live stream ini. Kita bahas bagaimana satu foto aja udah bercerita, tidak perlu banyak-banyak. Meskipun itu juga ada tekniknya, kalau kadang-kadang kita mau bikin buku, gak mungkin semua setiap foto itu semuanya bercerita tentang semuanya. Kadang-kadang, kalau satu foto kan kita mau, misalnya bikin foto, misalnya bikin buku foto, maka kita akan, oh subjeknya siapa nih, jagoannya, kita tunjukin pelan-pelan. Oh, dia di mana? Jadi itu perlu banyak foto sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk satu foto aja yang bercerita, maka kita harus banyak layer menurut saya supaya kita punya karena cuma dua dimensi ini foto ini. Jadi kita harus manfaatkan space untuk sebanyak mungkin informasi yang kita bisa kasih gitu ya. Oke, okay. alright. <laughs> ini kayak me, apa, merangkum apa yang saya ngomong ya. Ya, jadi bagus ya ngerti di foto bercerita adalah yang nggak perlu nanya lagi sebenarnya ya kan sudah ada di dalamnya ya misalnya bisa seperti itu oke Oke kita lanjutin cerita ya Nah ini juga salah satu yang saya ambil di lasem ya Nah ini fotonya sebenarnya menurut saya sih nggak begitu bercerita ini adalah bukan tiga lapis ini jadi dua lapis sebenarnya lapisan pertama adalah Ehm um, Ibu Basri Basripa ini, Basripa ini cukup terkenal ya, dia sering jadi model waktu ke sana ya. Jadi dan kemudian belakangnya ada ibu yang lain ya, tapi blur. Jadi ini kayak dua lapis. Ini menurut saya kurang bercerita kalau foto. Saya lihat banyak foto-foto kalian teman-teman ya, murid-murid itu fotonya orang terus belakangnya blur itu. Menurut saya kurang bercerita kita nggak tahu dia di mana karena belakangnya blur. Memang untuk kalau kita punya lensa bukan besar, kayaknya kita gampang banget. Maksudnya kita pengen bikin blur banget. Kalau punya 0,95 f 1,4, 1,2 itu, tapi nggak semua foto kita harus dibokeh blur semua gitu loh. Jadi cerita di belakangnya itu kita nggak bisa lihat gitu loh. Jadi hati-hati gitu. Ya. Ini contoh foto yang menurut saya kurang kurang kuat ceritanya. Cuma subjek fotonya mungkin jadi lebih kuat Oke, okay. nah kemudian eh, foto yang lebih menurut saya lebih menarik karena lapisannya banyak adalah saat saya mengunjungi di dalam bukan di luar kalau ini di bawah pohon trembesinya di outdoor nah ini justru di workshopnya di di real workshopnya karena kadang-kadang fotografer -kadang kita tahu lah ya misalnya ke lokasi terus kemudian kita suka ngatur-ngatur gitu loh jadi ada pembatik yang lagi kerja kita oke okay, eh, ini dong ibu-ibu eh, di di bawah pohon trembesi dong di luar kayaknya lebih bagus ya cahayanya lebih bagus, settingnya lebih bagus. Jadi kita atur atur seperti layaknya model gitu. Tapi saya justru lihat lihat ini saya foto 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 kayaknya yang ini kurang ya kurang nature kelihatannya nggak tahu. Saya pokoknya kalau misalnya udah di setup sedemikian rupa itu kelihatannya gimana angle angle-nya agak susah gitu loh. Nah tapi kalau misalnya saya masuk ke dalam satu workshopnya memang aktual mereka bekerja. Dan itu sepertinya e, mereka lebih natural karena mereka bekerja di situ setiap hari di situ dan mereka gak ada gangguan e, apa gitu ya. Jadi waktu itu kita saya coba ambil di, di dalam workshopnya itu yang kebetulan ya di dalam e, dekat sekali dengan pohon Trembesi itu. Dan di sini kita lihat saya bisa mengambil be, e, menggunakan beberapa lapisan. Jadi misalnya di lapis yang pertama yang di luar ini. E, yang paling batiknya, batiknya, kemudian ada ibu yang di sini, ya kan? Ini ditunggu juga momennya nih, ya, biar pas. Kemudian ada di belakangnya lagi, di belakangnya lagi, meskipun blur tapi masih kita bisa cukup kelihatan lah ibu-ibu di sini. Nah, ini dari angle yang lain. Jadi ini ibu yang sama menjadi subjek yang uh, menjadi fokus dan kemudian di belakangnya. Dan uh, ini bisa kelihatan juga apa aksesoris apa yang ada di sekitar mereka jadi setidaknya menurut saya lebih bercerita dan satu hal lagi ambiennya juga membantu jadi misalnya untuk bercerita tentang suatu kondisi keadaan misalnya lightingnya bagaimana lightingnya itu ada sedikit dari belakang dan ini menunjukkan lighting yang dari sore hari ya kemudian kadang-kadang kalau misalnya ketemu ada asap-asap sedikit itu juga bisa membantu cuman kalau asapnya terlalu banyak ya juga kadang-kadang juga jadi distraction jadi orang malah Mengagumi asapnya daripada subjek utamanya, jadi kecuali kita ceritanya asap-asapnya yang seru, ya. Misalnya, asapnya ada warna-warni, itu mungkin jadi lebih oke, ya, untuk menarik perhatian. Tapi, kalau untuk bercerita keadaan natural setting, ya, mungkin seperti itu. Oke, okay. <gantuk> jadi visual signature saya adalah um, triangle, jadi diagonal triangle, ya. Yeah. Thank you, Pak Jainal, yang sudah uh, ketemu dengan ini, dan kita. Uh, kita masing-masing sebagai fotografer atau aspire to be fotografer kita harus memiliki style sendiri. Tapi kalau kita hal, -hal kayak gitu, tapi kita gak, kita nggak bisa paksain. Jadi kita senengnya apa? Nanti kelihatan setelah kita foto banyak dari situ kita bisa lihat kita senengnya di mana. Ya, saya sukanya triangle ini kayak diagonal diagonal itu membuat sesuatu yang menjadi lebih dinamis. Itu yang kalau saya ketemu keadaan yang kacau saya coba ambil diagonalnya. Ya, ini juga diagonalnya ya. Oke, okay, kurang lebih seperti itu. Oke, okay, thank you udah menyibak Robin ya. Yeah, thank you. Oke. Okay. Nah, satu lagi cerita relasem ya. Yeah, ya, yeah, biasalah kalau sambil ngorek-ngorek hadis ya, yeah, lihat apa yang bisa di yeah. <laughs> Apa yang bisa diselamatkan ya, yeah. apa yang uh, apa dibuang sayang gitu. Nah, ini adalah Pak Joko Jokong Wing ya. Yeah. Jadi kalau kita hilangin di belakangnya ng itu jadi nama presiden kita ya Jokong Wing namanya ya. Jadi ini uh, di Lasem dia uh, salah satu penghuni dari yang jagain vihara tua yang udah nggak uh, terurus. Jadi makanya kita lihat ada banyak laba-laba segala macam dan saya melihat di situ ada jendela di dalamnya gelap ada jendela cahaya masuk terus saya minta dia untuk berpose di sini. Dan saya mendapati uh, dia punya gesturnya awkward banget. Jadi kalau kita berusaha untuk kayak mempose seseorang gitu, justru jadi bukan bercerita lagi. Jadi kayak dia model saya gitu. <laughs> jadi itulah trikinya. Jadi ceritanya justru juga dapat. Dapatnya beauty. Jadi oh ada cahaya lembut kena Pak Jokowi ini gitu. loh. Jadi justru kadang-kadang gitu gitu loh. Uh, yang menjadi kendala kita. Kita berusaha semakin Semakin berusaha untuk men-shape dia, men-shape seseorang menjadi lebih indah. Jadinya, fotonya jadi kurang bercerita. Nah, tapi kenapa kurang bercerita? Mungkin bagi teman-teman, oh, ini bercerita nih, ada rumah tua, ini udah dua lapis, seperti ada backgroundnya seperti ini. Tapi saya ada foto lagi, satu lagi, dua lapis juga. Tapi ini, menurut saya, lebih yang kanan, ini lebih bercerita. Kenapa? Karena justru ini di dalam yang gelap banget, jadi bukan di luar, tapi di dalam yang gelap banget. Dan di latar belakangnya itu saya ada kesalahan sedikit yaitu memakai bukaan yang terlalu kecil jadi eh, sorry angkanya terlalu kecil jadi bukaannya terlalu besar jadi latar belakang terlalu blur tapi kalau teman-teman lihat di di belakang itu ada foto-foto seperti foto leluhur dan ada altarnya jadi kelihatan sayap-sayap seperti ada altarnya. Nah saya menggunakan bukaan yang terlalu besar karena tempatnya gelap jadi ini pun kalau nggak salah iso saya tinggi sekali mungkin 3200 atau 6400 saya lupa lensa saya yang saya pakai F2, F2 Nah jadi ini yang kanan itu lebih bercerita Kenapa karena eh, saya baru mendapat info juga waktu ke sini bahwa eh, istrinya ya yang bersama dia tinggal di rumah itu baru beberapa bulan meninggal ya nah, jadi dia keadaannya lagi masih agak sedih kita bisa lihat dari raut mukanya dan emosi waktu pot kita foto potret itu sangat bagus dan kita lihat dia melihat ke arah lain jadi dia tidak saya juga waktu dia berdiri di sini saya tidak berusaha mempose dia justru karena waktu saya nggak mempose dia terus kemudian dia ngobrol sama guide kita lagi ngobrol-ngobrol biasa santai di dalam rumah terus saya ambil dari samping itu jadi lebih bagus menurut saya dengan hanya sedikit ada cahaya ini jadi 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 lebih bercerita tentang uh, kesedihan dia dan di belakangnya juga ada leluhur-leluhur yang sudah meninggalkan dunia ini. Jadi jadi itu yang itu yang sebenarnya menurut uh, tip saya untuk teman-teman aware dengan itu. Kadang-kadang sesuatu yang sudah di set up di yang lupa belum tentu bisa menceritakan secara maksimal ya. Kayak gitu ya. Alright. Ya, ini lebih menarik ya. Oke, okay, hario ya. Ya silakan bergabung Pak Wasan. Ya, yang teman-teman yang telat nanti bisa nonton lagi bagian depannya ya. Oke. Alright. Nah terus foto ini ini sebenarnya satu foto yang saya ambil eh, di kelenteng di Jakarta ya Wihara Dharma Bakti Cinta Yen. Nah di sini eh, sekarang ini terakhir-terakhir saya pergi ke sini ini semuanya udah di lulu Jadi udah 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 rata dengan tanah. Mungkin akan dibangun lagi karena beberapa tahun yang lalu. Seperti teman-teman tahu kalau uh, sering hunting di Jakarta street photography itu kebakaran ya kan, di sini kemudian lama gak diapapain akhirnya kemudian akan dibangun saya sangat menyambut positif dan timingnya tepat karena ppkm sekarang jadi istilahnya bangun pun uh, belum terlalu ramai jadi ya uh, dibangun saat yang tepat jadi kalau misalnya sudah selesai pandeminya bisa banyak uh, foto tapi zaman dulu itu ada roll of lightnya gitu loh yang sangat menarik sekali nah ngomongin tentang foto yang bercerita kembali lagi ada konsep yang namanya visual weight yang saya sudah eh, tadi sedikit ngomongin bahwa eh, figur yang paling penting itu adanya di depan jadi misalnya yang saya lihat yang paling menarik adalah bapak yang cukup senior ya dengan ada sedikit jenggotnya ini ini saya lihat menarik. Jadi ini posisinya paling besar. Ya, saya. Jadi gimana supaya dia paling besar? Ya saya mendekat lebih paling dekat sama dia, itu caranya. Nah, kemudian bukan hanya selesai sampai itu karena kalau kita cuman fokus sama si bapak ini terus kita foto itu jadinya foto potret lagi, bukan foto yang bercerita lagi. Jadi kemudian kita cari apalagi yang bisa mem, apa? membuat ceritanya lebih seru. Nah, yaitu ya lilin-lilin ini, lilin-lilin ini penting untuk masuk ya. Kemudian lapisan lagi apalagi di belakangnya, di belakangnya ternyata bukan hanya dia aja yang mau sembahyang tapi ada orang lain yang sembahyang yang mungkin dia kenal, mungkin keluarga dia, mungkin tetangga dia, mungkin uh, saudara seiman dia ya kan. Jadi ini ini nah yang untuk memperindah ini yang roll-roll ini ini untuk memperindah aja yang membuat captivating. Jadi itu kayak bonusnya tapi ceritanya adalah ya ini yang kita harus perhatikan jadi di background itu kita harus perhatikan semua ini kita gak bisa cuma perhatikan satu hal ya kita gak bisa perhatikan satu hal tapi kita harus perhatikan semua apakah bisa di include dalam cerita kita harus sabar nunggu momen kita mungkin ambil foto banyak gitu tak 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 saya ambil banyak terus terang jadi salah satu momen yang pas ini mungkin yang ini ya karena kan bisa jadi orang ini sudah selesai sembayang dan yang lain seperti itu, oke okay, ya. ya Bisa nanti kapan-kapan, ya. Oke, okay, kalau udah bangun nanti saya infoin, oke. Okay. Alright, nah kemudian ini di pasar, ya. Misalnya eh, di pasar, ya, tentunya kita pengen satu cerita, gimana menceritakan eh, di pasar itu ada siapa aja, ya, di sini. Makanya lapisan pertama, oh ini ada yang jualan buah di di depan. Kemudian ini ada yang orang yang jalan, ya. Ada orang yang jalan, ibu-ibu misalnya terus ada anak-anak, terus ada yang pakai motor, terus kemudian juga ada uh, apa payungnya ya, yang yang cukup memperindah suasana ya. Dan kemudian di sini di ujung sebelah kiri atas itu ada sedikit asap gitu. Jadi sebenarnya asap ini berasal dari tukang sate. Jadi tukang sate itu lagi itu kemudian asapnya. Jadi ini adalah suatu sedikit memberikan nuansa untuk di pasarnya. Nah, kalau di pasar itu untuk bercerita itu agak sulit ya, seperti saya sering bawa teman-teman untuk workshop uh, street photography atau uh, foto foto hunting ya gitu. Dan itu sulit karena ramai banget. Dan gimana kita dari keramaian itu Mau bikin cerita seperti apa? Nah, tahap-tahapannya saya sudah sharing tadi, di mana kita mencari lapisan apa yang kita mau ceritakan. Kita susun sedemikian rupa, dan kita tunggu sampai orang-orang yang subjek yang uh, menurut kita mem me merepresentasikan yang ada di situ. Nah, untuk bisa ada di dalam frame dalam ukuran yang cukup besar, jadi dia harus cukup dekat di sini. Kalau dia masih jauh, kita udah jepret, berarti orangnya kecil, kurang kelihatan kurang jelas kelihatannya ekspresinya seperti itu oke okay. oke okay, nah sekarang ada pertanyaan nih ya e, dari Rian Dika Nugraha sah-sah gak aja gak sih Pak misalnya bikin foto bercerita yang di konsep pada di momen itu gak ada cerita menariknya nah menurut saya sih sebenarnya cerita yang kita set up itu bisa bagus juga gitu loh nggak bukan e, berarti harus selalu keadaannya natural dan itu tergantung pertama, kita uh, juga selera kita. Juga, kita pengen nanti saya ada cerita, ada dua jenis fotografer, ada perfeksionis dan idealis, ada dua jenis perfeksionis dan idealis. Nanti saya akan bikin pollingnya juga. Kalau kita seorang perfeksionis, kita merasa, "Oh, di pasar berantakan, gua gak suka lah kalau di pasar uh, karena banyak hal yang kita gak bisa atur gitu loh." Nah, tapi seorang idealis akan suka karena ini adalah yang sebenarnya gitu, nah. Saran saya eh, yang di konsep atau di setting memang di setnya harus eh, lebih kadang-kadang lebih sulit ya. Lebih sulit untuk pertama bagaimana kita bisa masin aktor-aktor atau subjek yang ada di sana itu bisa berekspresi sesuai dengan eh, konsepnya itu, idenya itu. nggak semua orang bisa jadi aktor kan. Misalnya eh, kita suruh nangis, cuman nangisnya oke. Okay. Enggak itu kadang-kadang agak susah ya. Yang paling bagus adalah the real story-nya, kan? Memang dia mengalami itu, dia sedih karena memang dia sedih. Dia cerita waktu cerita, dia sedih. Ekspresi itu lebih gampang uh, bagi saya, tapi kalau teman-teman mau bikin pas tapi ya, uh, memang harus cari aktor yang pas. Makanya ada audition atau segala macam. Kalau aktor yang pas, modelnya pas, terus memerankan sesuatu yang pas, hasilnya aja bagus. Tapi kalau misalnya enggak, jadinya ya uh, kurang kayaknya ada sesuatu yang waktu kita lihat foto ini, ini kayak dibuat-buat gitu. Pernah enggak teman-teman lihat ada foto yang... Uh, yang, yang meskipun ada yang dikonsep dengan uh, cahaya yang sangat menarik, warna yang sangat menarik, tapi setelah kalian lihat kalian merasakan ini ada sesuatu yang aneh, bahkan kalian bisa merasakan oh ini udah di setup gitu. Nah, kalau itu yang itu yang sulit sebenarnya. Jadi foto yang di setup up itu lebih sulit untuk bikin foto yang bercerita secara natural ya. Ya gitu. Jadi itu yang mungkin mewakili uh, uh, apa? bisa mewakili jawaban saya lah istilahnya ya, untuk untuk Rian ini ya. Oke, okay, sip banget. Ya, yartisme ya gak ada rules yang eh, apa? Nah, nanti saya jelasin idealis sama perfeksionis. Kalau perfeksionis dia harus lurus. Kalau saya justru ini adalah style saya <laughs> yang suka diagonal. Tadi kan, eh, tadi saya baru bahas ya itu eh, style saya. Tapi kalau misalnya yartisme stylenya horizontal harus lurus, ya ambil lurus, gitu. gak ada masalah di situ ya mengenai style aja. Tapi di fotografi jangan terjebak sama aturan. Jadi bukan kayak landscape ya. Landscape kalau miring diprotes ya kan? Kok kok horizonnya miring gitu ya. Kalau ini kan bebas aja. Oke. Nah, ini juga foto yang cukup baru yang sama ini di sini saya mau ceritain ada sedikit lapisan ya. Di sini ada orang yang pakai sepeda, terus ada yang sepeda motor, terus kemudian ada becak. Jadi di sini Kendaraan yang beroda cuman berbagai jenis. Bedanya, saya ini menarik yang lewat di pasar ini, kan, di Chinatown. Kemudian, ada yang terang mana, yang terang, yang disinari adalah yang becak ini. Terus, kemudian ada toko obat ini. Ini toko obat, kalau kita lihat dari namanya, itu lama ya, toko obat yang lama, Kartijaya, dahulu, Sengtong ini kan lama banget, dan kemudian di sini juga lapisan yang lain tentunya yang uh, waktu saya post di Instagram ada yang komen uh, lapisan yang lain adalah kabel-kabel uh, listrik ini gitu kabel-kabel listrik ini uh, ribet banget nah ini kalau untuk foto yang bercerita tentang pasar ya ini sesuatu yang integral ya bukan sesuatu yang untuk dihilangkan atau dihindari justru sesuatu yang <laughs> Kalau nanti kita makin canggih, pasar makin modern, kita mau cari tiang listrik, dan kemudian kabel-kabel yang ruwet itu juga udah gak ada. Gitu loh, waktu itu kita mungkin jadi menyesal. Oh, dulu saya pengen foto ada suasana yang jadul itu, jadi gak ada. Jadi diambil aja, dan kembali lagi. Ini kan saya ambilnya diagonal, tapi tergantung selera teman-teman. Jadi gimana saya ngambil foto bercerita seperti ini ya? Pertama, saya melihat ada yang orang yang nunggu, jadi start with the background, start with the background dulu. Kemudian lihat orang yang tidak bergerak dulu, karena orang yang tidak bergerak lebih gampang. Jadi kita patok mati dulu dia di situ, maksudnya bukan, aduh, bahasanya jadi terlalu kasar mungkin ya. Jadi dia di situ dulu. Nah kemudian tunggu ada subjek yang lewat terus kita ambil. Jadi perlu kesabaran. Ya memang saya juga bukan orang yang sabar banget. Saya tidak akan menunggu 30 menit, ya paling saya nunggunya mungkin lima menit paling maksimal karena Ya di depan warung orang juga gak enak ya, lama-lama lama-lama diusir ya, jadi itu masalah. Iya, <laughs> yeah. order in chaos ya. Yeah. Jadi saya aliran order in chaos. Jadi gimana bikin bikin suasana yang berantakan jadi agak sedikit rapi lah gitu ya. Oke. Okay. Alright. Nah uh, Pak Oos, uh, tidak tidak perlu izin. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin ya Pak ya lebih lebih baik minta maaf daripada minta izin ya kalau kalau kita minta izin foto dia berpose terus kita foto juga hasilnya kurang natural ya itu yang terjadi pak Poos atau malah ditolak ya jangan ambil foto gue atau dia malah marah lu enak aja mau ambil fotonya itu itu jadi bahaya mendingan candid aja ya meskipun kalau dia marah ya kita senyum senyum terus kita minta maaf terus kita cepat cepat uh, uh, jangan jangan konfrontasi ya seperti itu aja kurang lebih oke okay. nah nextnya nah nextnya sebenarnya kita eh, dari dua minggu yang lalu sudah coba bikin workshop street fotografi di sini eh, hanya berempat aja jadi cukup menarik saya akan sharing satu dua foto yang diambil teman teman di sini yang menurut saya cukup oke okay ya misalnya eh, di foto yang tengah ini ini adalah memanfaatkan framing jadi kadang kadang kita manfaatkan cermin itu bisa membuat lebih dimensi karena foto itu kita berusaha semakin banyak lapisan, semakin banyak dimensi lebih bagus dan salah satunya cermin atau refleksi adalah banyak digunakan untuk fotografer. Dan kemudian ini juga ada apa barbershop yang udah tua banget dan di mana di depannya itu ada ada apa cetakan ini dan di cetakan itu menjadi framing ini Pak Gabriel yang foto. Jadi dua-duanya Pak Gabriel yang foto. Ini juga, menurut saya, cukup menarik, dan kemudian uh, matanya itu pas di sini, jadi uh, secara komposisinya bagus. Yang saya senang seperti itu, ya. Jadi, uh, workshop street photography, uh, info fotografi uh, sesuai dengan kondisi nanti PPKM di Jakarta, bagaimana kasus semakin turun, kita uh, vaksinasi, level vaksinasi semakin bagus. Nanti kita adain dengan prokes yang cukup ketat, dan kemudian jumlah yang terbatas. Jadi, bagi yang teman-teman yang tertarik. Lihat jadwalnya segala macam, bisa hubungin Isan ya nanti ininya. Sekedar info ya. Dan eh, kita lanjut lagi. Ini salah satu eh, India. Jadi saya sukanya sesuatu yang chaos untuk saya bisa bikin cerita karena di tempat yang chaos, yang yang berantakan itu, itu bisa potensi untuk bikin foto bercerita lebih mudah menurut saya daripada tempat yang rapi. Karena tempat yang rapi Uh, ya nggak uh, terlalu simpel atau minimalis gitu. Kita nggak bisa terlalu banyak eksplor. Jadi tempat yang seru menurut saya Indonesia dan India ya sama-sama I Kalau tempat yang terlalu rapi ya kita mungkin bukan untuk bikin foto yang bercerita, tapi kita akan bikin foto yang indah. Seperti pemandangan, misalnya ke Jepang. Ke Jepang itu uh, saya cenderung mau foto Gunung Fuji ya kerapian mereka, keindahan alamnya mungkin ada sakura. Nah itu sesuatu yang saya mau foto. Jadi tergantung ya. Jadi kalau saya sih fleksibel. Nah di India ini apa yang terjadi di Varanasi atau Benares? Di Benares ini ya pagi-pagi kita jalan, kemudian ketemu wah ini ininya aja antik banget ya. Terus kemudian ada lapisan pertama ya ada anak ini yang bingung ini turis ngapain foto saya. Kemudian ada yang di dalamnya yang gelap ini yang siluet. Kemudian juga di belakang ini ini ada seorang pertapa kayaknya dia pakai jubah yang orange. Ini lagi jalan ya, menandakan ini sebuah setidaknya ada konteks di mana ini adalah benares, dan seperti biasa ada kabel-kabel listrik yang sangat berantakan sekali di belakang. Dan uh, karena kamera saya, sorry, kamera saya dynamic range-nya kurang, jadi bagian ini terlalu terang. Jadi, saya sih sebenarnya seseorang yang suka uh, technical perfection juga, cuman ya udah nggak apa-apa. Yang penting lebih penting cerita daripada technical perfection sebenarnya, uh, menurut saya sih oke. Okay. Jadi itu sedikit cerita di sini. Nah kemudian di sebelah kanan itu masih di India. Nah kalau kita lihat di sini, bagaimana saya bercerita dengan satu subjek bapak-bapak ini yang kayaknya lagi ya kondisi yang kurang kurang ideal lah dia kayaknya lagi tertekan seperti ini cara duduknya gesturnya seperti ini. Gimana saya saya menceritakan kepada teman-teman bahwa keadaannya itu tidak tidak ideal nah makanya saya perlu memasukkan uh, foreground misalnya saya memasukkan foreground ini ada, ada apa goni-goni uh, tua ini sepeda tua terus ada gentong-gentong kayak gini terus kemudian juga uh, apa kabel-kabel listrik yang berantakan ada jemuran ini kan banyak sekali lapisan yang saya uh, komposisikan Super. dan pada ujung-ujungnya yang teman-teman lihat yang paling terakhir adalah atau yang paling menonjol meskipun bapak ini ukuran kecil tadi kan saya bilang kalau yang subjek yang ukuran besar itu eh maksudnya yang subjek yang penting harus ukuran besar uh, tapi exception juga kadang-kadang kalau misalnya kita uh, ada daerah penunjangnya itu banyak yang bisa kita bi bisa bikin untuk menceritakan kondisi bapak ini uh, di tempat di mana dia hidup ini kayak uh, tadi yang namanya environmental protect itu jadi menarik menurut saya jadi lebih bercerita daripada kita cuma foto orangnya doang gitu loh ya kita cuma foto keriputnya doang itu ceritanya ya sekedar uh, pribadinya dia tapi enggak menceritakan keseluruhannya itu ya nah ini uh, pakai Leica sama ini Sigma DP ya tapi saya tetap suka dia punya rendering ya meskipun saya sedikit kritik uh, dynamic range-nya seperti itu Nah, ini soal lensa berapa milimeter segala macam. Nanti uh, saya bahas di yang bagian gear, ya. Jadi, stay tune, ya. Oke, okay. <laughs> gali, ya. Gali ikut ke waktu itu, kemana ya? Oh, saya tahu ke Toraja, ya. Thank you, Gali. Ini sebelum kita pandemi, kita ke sini, ya. Thank you, Pak Adrianus Agung Nugroho, yang telah bergabung menjadi member. Teman-teman yang uh, ada di sini, kalau misalnya merasa... Materi ini sangat menarik dan belum jadi member itu bisa gabung aja, join aja hanya traktir saya kopi aja sebenarnya 10.000 20.000 per bulan ya untuk supaya saya bisa menyiapkan konten yang menarik buat teman-teman ya. Oke. Okay. Thank you banget Pak Adrianus dan juga Bu tadi Bu Martina Heni. Bu Martina Heni yang telah uh, nyambung jadi member ya sudah berapa bulan ya. Thank you banget uh, Bu Martina Heni. Oke. Okay. Alright. Oke, nanti ada banyak pertanyaan ini ya, termasuk ini ada komentar e, India, jadi wishlist saya belum kesampaian. Harus nih ya, kalau suka e, foto yang bercerita, ya banyak cerita di balik e, India ya, negara salah satu negara yang budayanya udah tua banget ya. Ya, jadi kota yang paling tua, Benares, Vanarasi, boleh pergi banget, boleh banget. harus Harus beberapa kali pergi ya. Nah, ini nih, ini yang paling dahsyat nih. Ini adalah eh uh, chaos to the max ya bukan order by chaos the ya. chaos to the max ini saya sangat senang jadi Isan suka kritik saya maksudnya banyak mungkin um, orang mungkin mungkin gak senang mungkin uh, si Isan takut bahwa ada orang gak senang kalau saya menunjukkan sisi yang mungkin sebagian besar orang merasa ini sangat buruk ya misalnya kadang-kadang kan ada orang yang kode etiknya gimana sih maksudnya nggak bagus lah pergi ke tempat-tempat yang kumuh terus kemudian foto di situ nah bagi saya ya bukan untuk menjelekkan sih sebenarnya tujuannya tapi ini adalah untuk untuk fotografi saya menyembuhkan kalau saya bisa menyusun itu menjadi suatu cerita ya bisa mencari suatu komposisi yang menarik itu saya senang sekali jadi ini justru saya melihat sangat indah foto ini saya nggak tahu teman-teman merasa seperti apa mungkin merasa saya ini si Ence udah kayaknya udah makin malam makin error ya kan mungkin ya. Tapi saya senang sekali, kenapa alasannya? Karena e, semua yang ada di India yang begitu chaos ya dan mereka bangga dengan chaosnya itu sebenarnya. Nah itu keren banget, misalnya di depannya ada jemuran ini, tali-tali ini, ini adalah lapisan pertama. Kemudian ada, wah ini banyak lapisan, nah ini terlalu banyak lapisan sampai ini. Jadi sebenarnya sedikit cerita, ini dulunya saya tanya ini kok bangunannya apa? Nah, ini sebenarnya dulu ada sultan di situ, ya. Yang kayak orang yang kaya banget, lah, dia itu punya uh, uh, istana seperti ini. Nah, ini semua kamar-kamarnya. Bayangin, ini kamar-kamar istana itu begitu kayaknya uh, orang-orang dulu itu, tapi sekarang udah menjadi pasar. Jadi, ini semua orang pasar, terus yang tinggal ini, ya, orang-orang banyak, orang yang uh, di, uh, jualan di pasar, kuli-kuli yang di pasar itu di New Delhi. Jadi, di New Delhi, di kota, ibu kotanya, ini bukan kota. ini. Jadi ini menarik di pasar pasar rempah di New Delhi. Itu salah satu yang teman-teman kalau suka jalan-jalan yang melihat yang sebenarnya yang terjadi ya ya di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini lebih gampang dicerna ya kalau yang tadi tuh udah ramai banget ya yang ini. Tapi yang ini lebih gampang dicerna. Ini adalah trip saya waktu ke Tibet. Nah, ini juga sesuatu yang saya coba untuk bercerita di sini. Nah, cerita bagaimana bercerita kembali lagi saya menggunakan layer. Jadi ada di depan ini ada orang yang ada biksu yang kemudian menuangkan ke sini untuk mensaf muridnya. Nah, ini adalah suatu aktivitas yang bercerita. Jadi aktivitas itu membuat foto yang bercerita. Ya, daripada misalnya orang cuma berdiri doang gitu ya. Dia melakukan sesuatu. Itu lebih menurut saya lebih bercerita. Nah, bagaimana terus kemudian gestur dari si biksu yang di serve ya yang dilayani itu terus membungkuk memberikan hormat sampai mengatakan sesuatu mungkin terima kasih dalam bahasa Tibet. Itu adalah gestur yang saya mau tangkap. Kita tidak perlu seutuh yang di depan ini kita tidak perlu utuh untuk bercerita. Jadi kadang-kadang orang merasa ini tega banget ya kepalanya enggak kelihatan, kakinya enggak kelihatan. Tidak perlu. Kita harus merasakan, mencoba merasakan yang perlu dan yang enggak perlu. Kalau bayangin kalau misalnya saya masukin kepalanya, kakinya semuanya eh, lengkap gitu. Yang terjadi adalah porsi gelas gesturnya itu jadi kecil. Nah, waktu itu jadi kecil, fotonya jadi kurang kuat, jadi kurang berceritanya, kurang 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 orang harus melihat hal-hal yang kecil, mencari hal kecil untuk mendapatkan intinya. Seperti itu. Nah, kemudian tentunya lapisan yang terakhir adalah lingkungan tempat dia berada. Nah meskipun ini di belakangnya blur, kita bisa melihat ada uh, apa? Ada sedikit uh, sense of uh, place-nya di dalam suatu ruangan dengan cahaya bolam-bolam kecil dan kemudian ada biksu-biksu lain di belakang. Jadi mereka bukan sendiri tapi ada beberapa biksu yang lain. Itu semua uh, tentunya waktu saya motret saya pikirkan gitu. Jadi jadi foto yang bagus biasanya kita harus pikirin. Jadi kita nggak bisa. Lucky short main jepret aja terus ber, uh, istilahnya spray and pray. Spray and pray itu jepret sebanyak-banyaknya nanti ber, uh, nanti udah pulang dari trip kemudian kita masukin ke komputer kita berharap kita berdoa ada yang bagus ada yang bagus. <laughs> spray and pray itu namanya. Spray and pray tidak pernah bisa berjalan dengan baik gitu. <laughs> Semua harus dipikirin. Itu yang susahnya sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau panas ya sampai keringatan keringetan gitu. Oke, okay, thank you ya. Yeah. Ya. No problem, ya. Yeah. Oke, okay, thank you, uh, thank you, thank you, thank you. Yang yang telat enggak usah khawatir, masih panjang. Oke. Okay. Oke, okay, uh, cerita lain lagi. Ini ada di India dan di sebuah um, India itu ada ada uh, tempat unik, tempat ibadah, tempat yang paling banyak dikunjungi orang di India. Pertama ada tas mahal. Jadi istilahnya kalau kalian mau ke India. Ya eh, biasanya orang harus mewajibkan untuk ke tas mahal. Seperti kalau misalnya kalau ke Tiongkok itu harus mengunjungi Great Wall. Apapun yang terjadi harus menapakkan diri eh, kaki ke Great Wall ya, yang eh, tembok yang tembok besar Cina itu. Nah eh, presiden sekalipun presiden Amerika sekalipun sekali dia paling pertama kali ke Tiongkok harus ke Great Wall ya, seperti eh, apa, eh, Barack Obama dulu terus George Bush yang sebelumnya, yang sekarang saya kurang tahu tapi biasanya gitu. Tapi ada tempat yang kedua yang paling penting tempat suci yang kedua di India yang penting yaitu di di aduh saya malah lupa ya tempatnya tapi ini adalah tempat ibadah orang-orang eh, yang beragama Sikh siKH jadi mereka itu berbeda dengan yang eh, agama yang lain tentunya banyak orang pikir oh ini Hindu atau Islam bukan eh, tapi dia agama sendiri yang memiliki kepercayaan salah satunya adalah memakai sorban untuk laki-laki dan eh, dia punya rambut tidak boleh dicukur dia punya jadi eh, orangnya cukup unik dan ini orang Sikh itu tersebar di mana-mana dan di, ini adalah salah satu yang yang menarik bagi saya justru bukan tentang cerita begitu me, megahnya tempat ibadah tersebut Mem, memang megah sekali kalau teman-teman lihat ya eh, dari lapis emas dan kemudian arsitektur ada campuran Inggrisnya juga ada kayak set of europe-nya terus kolamnya dan keren banget. Tapi saya tertarik malah di belakangnya itu di dapur umumnya karena rupanya di kalau di di tempat ini juga disediakan setiap harinya itu ratusan ribu piring ya dan ini 24 jam gak berhenti. Jadi orang-orang yang misalnya kelaparan atau apa mau makan gratis tinggal datang aja. Dan ini eh, adalah di belakangnya adalah adalah di behind the scene-nya adalah orang-orang yang sedang eh, Bergotong royong untuk menyuci, ya, menyuci dia punya piring-piring mangkoknya segala macam. Jadi, ini terus ada cahaya yang menarik juga, dan jadi istilahnya mereka bekerja sama. Ini, ini menjadi suatu cerita yang menurut saya menarik, cerita gotong royongnya. Ini sedikit di balik ceritanya itu. Oke, okay? oke, okay. nah, itu foto-foto dari saya. Tapi tentunya kalau foto dari saya doang ya kurang seru. Tapi kita harus belajar dari master fotografer yang benerannya ya, meskipun ya saya juga bukan <laughs> belum mencapai master fotografer. Jadi ini maksud saya judul ini adalah untuk belajar dari yang lebih ahli lagi tentunya ya, ya yaitu misalnya William Albert alat Ini adalah satu fotografer dari National Geographic ya, yang cukup legendaris juga. Nah dia juga dia menurut saya foto-fotonya banyak yang bercerita dan punya kekuatan yang besar yang teman-teman bisa pelajarin. Contohnya dia bikin foto potret pun kalau kita lihat sangat eh, kita bisa lihat ekspresi dari ekspresi dari orangnya kita udah bisa merasakan sesuatu merasakan suatu cerita meskipun ya memang ya seperti saya bilang kalau cuma satu layer itu kayaknya kurang kuat tapi dari ekspresinya ini juga. Menurut saya, ada foto-foto dari William Albert Alat yang keren. Dan ini, kalau yang ini, saya suka kerjanya dia di dalam foto-foto yang cowboy Amerika zaman dulu. Ya, contohnya ini, yang ini Itali jadi dia foto esai sebenarnya suasana berkabung. Yang ini adalah yang American, ya, potret orang Amerika cowboy di zaman dulu, ya. Dan ini kita lihat, dia menggunakan layer. Ya, jadi ada orangnya di sini ada ada cermin ya. Biasanya fotografer suka tuh untuk memberikan suatu depth ke dalam foto dan kemudian ada ornamen seperti flag dan kemudian ada ini. Jadi menarik menurut saya. Tapi yang paling menarik menurut saya yang William Albert Alat ini adalah foto yang ini. Kenapa foto ini menarik? Karena dia tersusun dari beberapa layer dan dengan foto ini kita bisa melihat alur ceritanya gitu loh. Jadi, alur ceritanya dimulai dari ini: yang pertama, terus kemudian yang kedua, lapisan yang kedua, yang ini, dan lapisan yang ketiga, yang di depan, yang justru yang di depan itu, yang terakhir. Jadi, prosesnya ini, 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 jadi kayak ada langkah-langkahnya. Jadi, langkahnya pertama dulu, dan itu akan sulit sekali. Saya pikir, eh, foto-fotonya William Albert Alat, yang eh, ini adalah yang paling sukses menurut saya untuk yang menjadi foto yang bercerita. Karena dalam satu foto saja dia bisa bercerita dengan proses ada koboynya ini proses tiga ini dan ini kebetulan bisa jadi suatu yang kebetulan banget biasanya dua lapis kalau ini kejadian semuanya bergerak dalam kondisi bergerak itu susah kalau kita tiga empat lapis tapi semuanya tidak bergerak seperti saya foto di India arsitektur di pasar itu itu gampang karena semuanya kan diam kita tinggal bergerak terus kita foto tapi ini tiga tiganya bergerak seperti movie ya seperti itu. Tapi orang-orang yang mungkin estetika perfeksionis akan protes misalnya ini kok uh, orangnya uh, kepotong, ini kok kepotong, kepotong itu kayak uh, kalau kalau di dalam uh, dokumentari style itu enggak ada masalah. Jadi dokumentari style atau street photography sesuatu yang enggak penting kalian uh, ilangin tidak perlu ada gitu, enggak perlu satu badan utuh. Banyak orang tanya ke uh, Uh, orang itu boleh nggak dipotong di mana, uh, bagusnya tergantung gitu loh. Susah ngomong jadi case by case, jadi tapi yang pasti tidak perlu utuh. Tapi juga jangan, jangan motongnya nggak enak, <laughs> jadi, gitu. jadi harus, harus, harus apalah ya? Uh, bahas foto atau kritik itu baru saya bisa lihat. Oh, ini uh, potongnya enak atau enggak? Oke, okay, thank you ya. Nah, jadi saya waktu waktu saya muda ya. Sekarang udah merasa mulai tua nih. Terus mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu saya saya mempelajari ini. Jadi saya waktu motret juga jadi kebayang nih. Makanya bagusnya kalau kita melihat karya-karya master photographer, kita bisa nanti cobalah setidaknya kalau ada keadaan yang ketemu kayak gitu, saya bisa mempraktekkannya. Gimana saya bisa satu foto bisa bercerita secara sekuensial atau secara Step by stepnya ini. Nah, pas saya ke India, eh ke India, ke Kamboja, salah satu tempat yang saya suka ya, Kamboja, karena terus terang Kamboja itu cukup unik budayanya, orangnya ramah-ramah seperti orang Indonesia juga, dan juga yang eh, ketiga adalah murah banget gitu loh, misalnya, <laughs> misalnya pesawatnya kalau lagi Apalagi kalau misalnya lagi diskon, ya kita ke transit ke pakai Air asia terus terang zaman dulu tuh enak banget ya travel. Saya nggak tahu, saya cukup khawatir pandemi sekarang ini merepotkan untuk travel ke internasional atau enggak ke depannya. Ya, saya sangat worry di situ, saya masih pengen kemana-mana seperti teman-teman yang ada di sini juga. Mungkin ya, nah jadi ini ada seri foto, di mana kalau dengan satu foto ini, teman-teman bisa lihat ini prosesnya. Itu ada orang yang duduk berdiri di sini, anak ini berdiri di sini itu satu lapisan dua masuk ke dalam tiga bawa jaring empat nangkap sesuatu jadi meskipun orang-orangnya beda-beda tapi ini kayak one two three four gitu jadi tanpa harus kalian foto anak satu anak dua anak tiga anak empat empat foto itu kan jadi nggak efisien nah kenapa kenapa foto-foto yang uh, William Albert Alat dan beberapa master fotografer dulu itu berusaha ambil satu foto terus bercerita karena gimana karena e, tempat itu terbatas gitu loh. Misalnya majalah cuma hanya punya 60 halaman gitu. Dia enggak punya halaman yang 100 atau 200, enggak seperti e-book ya. Kalau e-book digital itu mau 100 halaman paling e, filenya jadi gede gitu ya. Zaman dulu enggak ada. Kayak koran gitu itu sangat berharga apalagi halaman paling depan, front page. Itu tempatnya enggak banyak. Jadi dia harus secara efisien ceritain itu. Nah ini misalnya. Jadi daripada empat foto ya udah satu foto di di ini kayak gitu ya kemudian ini yang di Tibet ini misalnya nah ini juga menggambarkan sequence ya dalam satu foto aja jadi sequence-nya apa ini si uh, biksu ini lagi uh, apa bawa air kenapa dia mau isi air jadi habis itu dia jalan biksu yang uh, jadi seakan-akan ini itu dia gitu loh jadi ini udah kedua Nah, dia ngisi air. Terus ada yang jagain air ini. Nah. Kemudian ada yang nunggu gitu loh. Jadi ada layernya, ada beberapa orang yang memang aktivitasnya berbeda-beda. Tapi menggambarkan ya apa yang dilakukan seorang biksu, rutinitas yang mereka lakukan dan eh, eh tahapan-tahapannya. Jadi satu foto itu lengkap. Satu eh ada yang nunggu dan eh, ini juga bercerita mereka udah pakai HP ya. Jadi sambil sambil lihat YouTube ya, nonton YouTube nunggu nunggu isi airnya penuh gitu ya, jadi itu cerita di situ. Alright, oke. Okay. Nah ini rohani budi prihatin. Foto tiga layer William Albert secara momenten iya ini dan saya lihat di foto-fotonya gak ada lagi yang model kayak gitu, sangat sangat ini sekali. Tapi kita berusaha ya bikin seperti itu. Nah ini William Albert Albert juga bikin lagi. Tapi ini lebih modern ya. Yang saya lebih suka yang dia foto-foto yang lama, jadi cowboy itu itu paling masterpiece-nya dia tuh. Jadi setiap fotografer mungkin ada masterpiece-nya gitu loh. Ya, tapi kita nggak bakal tahu di usia berapa kita pick moment kita mendapatkan foto yang terbaik karena fotografi itu kadang-kadang ada faktor luck dan ada faktor momentum dan tenaga energi kita juga dan kesempatan. Nah, jadi kita masih bisa melihat si William Abba. Itu suka sekali dengan menggunakan storytelling, dengan menggunakan layer. Contohnya, misalnya ada orang-orang yang di depan, kemudian ada orang yang difokuskan, ya, ini pasangan ini, dan kemudian latar belakangnya eh, di mana, ya. Jadi, dia menceritakan cukup lengkap, ya, ada framing dan sebagainya, itu, ya, kurang lebih gitu, ya, oke. Okay. Jadi, thank you, teman-teman yang udah menyimak, tapi kita belum selesai. Masih ada master-master fotografer -master yang lain, tapi intermezzo dulu. Um, live stream ini dan juga live stream yang lain, konten-konten info fotografi itu sangat tergantung dari kontribusi teman-teman, ya, dengan menjadi member. Berarti, teman-teman juga ikut, ya, ikut andil dalam kontribusi untuk pengembangan info fotografi sekarang dan ke depan juga. Nah, bagaimana cara gabungnya, ya? Tinggal klik aja "join" atau "gabung". Isan akan kasih linknya ke live chat, teman-teman bisa klik dan kemudian tinggal putuskan aja kira-kira pengen traktir kita kita kopi hitam atau es kopi gula aren, tinggal pilih aja, kemudian nanti ada cara pembayarannya melalui GoPay atau kredit card. Nah atau teman-teman yang mungkin ingin memberikan kontribusi tapi eh, tidak secara member tapi eh, secara eh, kontribusi angka tertentu yang mungkin tidak ada di member ya. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan sosial bus. Jadi nanti ada linknya juga, ada link di deskripsi. Teman-teman bisa beri dukungan dan kemudian bisa menuliskan nominalnya berapa, pesannya apa. Kalau saya masih live waktu teman-teman berkontribusi, tentunya saya akan bacain. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pesan-pesan yang lain, silakan bisa ditulis di sini. Bisa ditulis juga nama dan kemudian. Uh, email dan ini metode pembayarannya bisa lebih banyak soalnya kadang-kadang kalau yang uh, apa yang yang member itu kan terbatas Gopay tapi yang ini ada OVO dan sebagainya jadi mungkin teman-teman yang mau kontribusi ini lebih leluasa juga oke okay, nah ini untuk mengembangkan konten edukasi yang berkualitas karena uh, seperti teman-teman tahu konten edukatif uh, berkualitas di uh, di YouTube itu kan tidak terlalu banyak ya dan kenapa tidak terlalu banyak karena ya sebenarnya Eh, tidak terlalu banyak eh, penontonnya jadi dari iklannya itu sangat sedikit jadi dengan kontribusi ini tentunya bisa untuk eh, memberikan fuel ya kayak istilahnya bensinnya lah supaya si NC itu gak berhenti ngomong gitu ya <laughs> lemes gitu sama Mas Erwin tentunya dan teman-temannya di sini tapi eh, sebelumnya eh, Isan ada kasih ada gak belum siap ya kalau belum siap nanti Oke, jadi siapa dulu nih? Jadi ini kebetulan ada kontributor yang saya bacain dulu yang minggu lalu. Jadi ini dari uh, Bu Lisa Darmasa. Thank you banget, pesannya. Senangnya dapat pembelajaran foto dan ilmu-ilmu seru soal fotografi sukses terus untuk info fotografi. Thank you banget Bu Lisa Darmasa. Ini dari yang lalu. Kalau yang hari ini udah ada yang masuk. Ini yang minggu lalu juga dari Pak Jihadi. Thank you banget untuk uh, salam dan pesannya. Pak Jihadi ya, thank you. Oke, okay, uh, thank you Pak Engku yang sudah gabung jadi member barusan dan juga uh, ini Bapak atau Ibu Yartisme ya, ya yeah, thank you banget untuk jadi ini. Dan yang hari ini juga ada dari Marita ya, Marita ada pesannya terima kasih kok Ence dan Isan, Isan juga. Isan mau masuk sini? <laughs> Salam pemirsa. Isan belum mau masuk katanya, tapi nanti dia akan bikin konten khusus nanti saksikan aja, oke, okay. <laughs> oke, okay. uh, jarak ada berkomentar foto multi layer begini bikin lensa bokeh gak laku ya, nggak semua harus dibokehin ya, nggak semua harus diboken uh, ya, oke, okay. nah kemudian bag, uh, Pak Ade Badia Samsu thank you banget udah hadir, bagaimana menjelaskan perbedaan satu point of interest? Dengan foto yang berlayer, agar foto bercerita. Nah, yang point of, point of interestnya itu dalam foto yang berlayer, ya tentunya seperti saya bilang, ukurannya besar atau dia terang, itu akan memancing perhatian orang untuk melihat itu. Ya, ukurannya besar atau dia terang, meskipun dia kecil, dia terang, dia itu juga sangat membantu, Pak. Uh, seperti contoh-contoh yang saya sampaikan, thank you banget juga, Pak, BBCA uh, untuk ininya. Ya, kita belum selesai, jadi teman-teman yang -teman mau uh, berkontribusi juga bisa. Dan uh, sebentar lagi kita start lagi. Thank you, kopinya oke. Okay. Kita lanjut, oke. Okay. Nah, ini uh, dari workshop Street Photography itu ya, jadi seru juga ya, foto-foto seperti ini ya. Uh, kayak foto kucing ini misalnya ya, bokeh ya. Tadi ada yang ngomongin tentang bokeh ya, bokeh itu berguna kalau misalnya kita. Mau foto menceritakan subjek satu doang gitu dan latar belakangnya berantakan jadi kita blurin aja gitu istilahnya. Oke, okay. oke. Okay, jadi ini saya mau kenalin satu fotografer master fotografer yang mungkin kita bisa pelajarin juga dan ini agak sedikit aneh dan kontroversial yaitu eh, namanya adalah Osamu Kanemura ya. Osamu Kanemura. Osamu Kanemura itu ya bukunya Spider Strategy ini eh, adalah orang yang mungkin dianggap sebagai orang yang aneh ya. Saya sering membahas fotografer Jepang karena kalau di fotografer barat itu kan banyak sekali dan menjadi acuan fotografer dunia. Tapi di Asia itu ternyata ada terutama misalnya di Jepang fotografer yang punya gaya yang unik sendiri dan juga mungkin ini bercerita juga. Nah jadi gini dia itu agak sedikit berbeda karena fotonya itu yang sebelah kanan contohnya nanti ada foto-foto yang lain juga. Itu benar-benar kacau itu fotonya. Jadi dia fotonya di daerah Tokyo. Dan biasanya di Tokyo kita foto sesuatu yang indah, sesuatu yang teratur dan sebagainya. Itu adalah ciri khas ya kota-kota di Jepang. Tapi dia justru foto-fotonya dia itu e, mengambil sisi yang berantakannya Jepang. Jadi waktu dia waktu belajar fotografi, dia tunjukkan foto-fotonya ke e, gurunya. Gurunya ngomelin dia. Dia bilang, "Lu gimana sih? Foto ini jelek banget ya." Jadi dia dapat jelek waktu itu. Ya sama kayak saya juga sih sebenarnya waktu saya fotografi dulu di kuliah saya dapat jelek gitu karena fotonya lain. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau foto-fotonya lain karena seperti Osamu Kanemura dia justru jadi terkenal karena karena dia lain sendiri. Jadi berantakan sekali dan ini tidak ada point of interestnya. Foto-foto dia itu tidak ada. Kalaupun ada orang di dalamnya orangnya itu mukanya kita nggak kelihatan gitu. Kayak misalnya orang lewat ini dia nggak kelihatan mukanya. Jadi di lap, tapi lapisan yang dia pakai banyak dia mau ceritain bahwa oh ini ada sepeda terus ada mobil terus belakangnya ada ini ada ini ada ini jadi jadi ribet banget itu itu ada jenis yang seperti ini rupanya ya bukan hanya saya pikir cuma saya doang yang di India itu foto yang ngaco gitu ya tapi ternyata ada temennya juga osamu oh, kanemura ini dan di fotonya ini dia bilang point of interest itu tidak perlu menonjol justru gitu jadi misalnya kita, e, tidak perlu ada sesuatu yang menonjol. semuanya penting dia bilang mobil ini penting sepeda ini penting ini e, penting semuanya penting jadi dia tidak tidak memprioritaskan, e, tidak memprioritaskan satu hal atau satu subjek gitu ya itu juga bisa ya e, e, kita bisa praktekkan juga kalau kita mau gitu ya jadi orangnya seperti ini kebetulan dia pakai kamera medium format zaman film ya dan kemudian lensanya uniknya itu e, kayak gini Jadi kalau ke, kalau gak dipakai ini bisa di collapse. Jadi kayak jadi satu. Nah, ini zaman film, saya nggak tahu dia masih pakai atau enggak. Uniknya adalah uniknya adalah dia menggunakan uh, kamera makina ini dan mungkin sudah gak produksi. Uh, ininya Nikor ya. Jadi Nikon yang bikin lensa. Jadi Nikon itu dia dari dulu itu dia jago bikin lensa. Sebelum bikin kamera dia terkenal adalah perusahaan optik. Ah gitu ya. Jadi orang-orang yang pengen Leica cuman yang Uh, Leica kemahalan, Leica kemahalan lensanya orang akan beli Nikon karena ketajamannya nggak jauh beda, T tapi harganya ya setengahnya atau sepertiganya di zaman dulu. Jadi sangat terkenal bikin lensa dan banyak perusahaan kamera minta Nikon bikin lensa buat mereka gitu ya. Nah ini jadi uh, ya jalan-jalan gitu aja foto ya. Jadi kalau kita lihat focal lengnya 80 mm itu setara kurang lebih 60 mm equivalent di full frame. Dan ini bu, e, salah satu cuplikan bukunya, ya dia e, akan foto-fotonya akan ketemu yang seperti ini, yang e, gelap terang, kota dan segala keruwetannya Yang mungkin kalau di, kalau saya nggak cerita di sini e, keistimewaannya, teman-teman akan merasa foto-fotonya itu berantakan sama sekali, gitu, berantakan sekali dan tidak ada unsurnya. Tapi kalau misalnya foto-foto ini mungkin dalam satu buku dan kemudian kita lihat dari awal dan terakhir. Ini fotonya dari awal sampai terakhir berantakan semua. Berarti dia memang ada pesan cerita yang dia mau lakukan, dan bagaimana dia melihat Tok, eh, Tokyo itu adalah representasi dari buku Spider ini, yang artinya laba-laba. Jadi dia melihat banyak banget, ya, kayak laba-laba, ya, garis-garis gitu, kayak sarang laba-laba, kan, eh, rame banget gitu loh, garis-garis. Dan, dan dia melihat dunia seperti itu, jadi kita sendiri sebagai fotografer, ya, sebenarnya salah satu tujuan kita ya itu sebaiknya memang kita mencari apa yang kita suka juga gitu loh kalau misalnya kita cara melihat kita seperti osamu ini jangan ragu-ragu jangan merasa minder kalau fotonya berantakan seperti itu karena mungkin guru kita akan melihat mungkin saya sendiri atau mas erwin akan ngomelin kita lu fotonya bisa foto nggak sih ini kok berantakan banget tapi ya kita berusaha untuk menghargai setiap murid. Maksudnya setiap murid punya punya eye yang berbeda aja. Jadi mata kita berbeda-bedanya. Jadi kalau kebetulan seperti ini, jangan ragu untuk terus berkarya ya. Ya ini salah satu yang kita bisa pelajari dari dia. Oke. Ya. Nah satu lagi yang paling menarik ya tentunya ini salah satu yang populer sekali ya Alex Webb ya. Alex Webb itu terkenal sebagai street photographer, ya dan dia ada quote yang uh, cukup panjang, ya jadi dia bilang street photography itu tergantung dari luck, dari keberuntungan, ya atau serendipity, maksudnya ya ketemunya hoki hokian, seringkali kita nggak ketemu momen yang pas, ya kita tapi kita tidak tahu ada momen yang bagus akan terjadi, ya kan dan bla 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 bla, tapi yang paling penting adalah dia bilang Hampir setiap waktu kita street fotografi itu kita akan gagal 99,9 persen. Ini adalah suatu yang dia dia paling ini karena street fotografi kan kita nggak mengatur ya kita di jalanan kita foto tidak kemungkinan gagalnya itu bisa sangat tinggi sekali dan kalau kita foto kalau dia benar ya misalnya 0,1 persen doang yield, hasil yang bagus berarti kalau kita foto 1000 foto itu hanya satu foto yang bagus. Jadi seribu fotonya eh, 999-nya itu jelek. Kalau untuk bisa dapat dua foto berapa? Jadi kalau misalnya kita mau sepuluh foto yang bagus saja, kita mungkin satu kamera rusak buang gitu ya. Jadi untuk sepuluh foto doang. Jadi sesuatu yang sangat eh, sulit sekali dicapai, tapi itu dia kalau misalnya terjadi itu akan sangat exciting. Jadi sangat sangat menarik sekali. Eh, kita akan tidak pernah lupa saat kita Foto sesuatu yang killer shot, ya. Killer shot itu adalah suatu shot yang kita nggak pernah lupain, karena kita pas banget di waktu dan itu yang sama, dan foto itu akan menjadi kenangan seumur kita. Nggak akan lupa, kita bahkan bisa uh, feeling, "Oh, waktu itu kayak gini gitu loh, waktu fotonya." Dan itulah uh, namanya keasikan fotografi, the peak of the moment itu, ya. Kayak gitu. Alright, kita langsung lihat foto-fotonya aja. Nah ini salah satu fotonya yang dari Alex Webb. Nah kalau street photography tadi saya di depan saya bilang jarang street photography bercerita karena tujuan street photography bukan bercerita. Nah tapi dia adalah melihat momen, melihat komposisi. Misalnya di Alex Webb ini di foto ini saya pikir dia akan melihat dari warna birunya menjadi dasarnya. Jadi dia ke suatu sekolah di India dan kemudian ke India lagi ya kayaknya kita perlu ke India sih habis ini nah um, kemudian birunya ada nah kemudian dia build in build dari sana jadi dia lihat anaknya uh, apa seragamnya biru terus kemudian bawa ini biru dan dia akan mengambil mencoba mengkomposisikan supaya uh, sesuatu berlapis-lapis jadi ada yang di depan ini jadi lapisan-lapisannya ada tapi apakah foto ini bercerita itu tidak tidak bercerita menurut saya jadi apa di cerita ini kan nggak ada, nggak ada. Cuman kayak istilahnya, ada bentuk-bentuk yang menarik, ada arsitektur, ada buletan, dan sebagainya. Tapi untuk cerita mungkin nggak ada ya. Jadi, street photography belum tentu bercerita juga, dan tidak perlu bercerita. Udah bisa menarik seperti foto yang ini, udah jadi legend ya. Nah, kemudian yang ini dia sering sekali menggunakan framing, jadi. E, kalau nggak salah, saya mendengar interviewnya atau dia cerita bahwa dia melihat ada frame di sini. Dia lagi di kafe di e, Turki, jadi dia ada satu buku yang namanya Istanbul itu untuk semuanya yang e, ada di Turki. Nah, di situ dia menunggu di e, sebuah kafe dan dia melihat ada potensi bakal terjadi foto yang bagus. Dan dia ada framing di sini, kemudian ada orang ibu-ibu e, yang lewat seperti ini. Oh, dia lihat menarik sekali. Ini ada perpaduan antara old and new. Jadi ada yang pakai ada yang wanita yang muda yang pakai celana dan kemudian ada yang pakai tradisional berpapasan dan itu menjadi suatu yang kontras dan kemudian dia foto dengan bantuan ada cermin dan sebagainya jadi membuat foto itu lebih berlapis-lapis seperti ini. Jadi kadang-kadang street photography juga bisa bercerita. Jadi bisa bercerita bisa enggak tergantung dari apakah ada hubungan antara elemen-elemen satu sama yang lain menurut saya. Oke. Okay. Nah, kemudian yang ini, yang ini eh, sebenarnya juga, ya, bukan suatu tidak bisa dirangkai sebagai suatu cerita, kecuali kita paksain banget. Tapi yang menarik dari street photography ini, yang berbeda dengan foto yang bercerita, adalah street photography itu berus, si fotografer ya, itu berusaha mendirect mata kita dari satu titik ke titik yang lain. Jadi, kita tuh kayak kesannya tuh dipaksa untuk ngikutin maunya dia gitu loh ya itu hebatnya master fotografer dia bisa mendikte kita ngelihat kemana 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 itu nah contohnya yang ini dari sini kita akan lihat yang yang paling dekat dulu yang paling besar ya yang paling dominan adalah lapisan yang paling depan yang kita akan lihat ya kan lapisan nah, ini kemudian karena dia ada merokok Rokoknya itu mengarah ke ibu ini, jadi dia kita ujungnya ke sini, kita lihat oh ini ke, ke sini. Habis ini kita lihat sikunya, terus kelihat ke dongki ini, Terus kemudian dongki ini naik ke anak kecil ini, terus naik ke sini. Jadi kayak arahnya jadi begini, gitu. Jadi kayak eh sorry ada, uh, oke. Okay. Jadi ada arahnya seperti ini, gitu. Jadi kita dipaksa. Soal ini bercerita dia juga nggak peduli ini bercerita atau enggak. Yang penting adalah dia dia itu memberikan suatu alur di mana kita bisa menikmati fotonya dengan cara dia yang dia tentuin sendiri, kayak gitu. Oke? Okay. Nah, yang juga lumayan bercerita adalah yang ini nih, misalnya ya, karena ada koneksi antar tiga. Jadi, ini juga adalah layernya, dia jagoan layer tuh, Alex Web ini, legend banget. Layernya jadi ini ada orang yang lagi pacaran di depan, kemudian ada yang ini, ini juga pacaran, jadi ini nyambung. Dan ada orang yang entah kenapa dia nutupin ini, seakan-akan dia mungkin dia merasa malu ngelihat kemesraan atau intimasi dari sikap dari orang-orang ini di publik ya kan di sini kan ada ofisialnya registro sivil ini kayaknya untuk catat pernikahan jadi ini ada ceritanya jadi karena ada 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 labelnya ini ada lapisannya satu dua tiga ini 3, semuanya semuanya itu ber, berperan dalam Nina, dan si Alex Webb itu ada foto-fotonya yang sangat bercerita, meskipun dia adalah seorang street photographer itu yang menurut saya membuat dia dia spesial. Dan tentunya seperti yang dia bilang seri, dari seribu fotonya cuma satu doang yang bagus ya. Jadi istilahnya siap-siap teman-teman ya untuk baterai sama <laughs> kameranya siap-siap ya shutter shutter. Shutter count-nya count bakal uh, aus duluan, tuh ya. Nah, tapi sekarang ada electronic shutter, teman-teman bisa motret tanpa harus cekrek-cekrek, kan? Pakai electronic shutter, jadi lebih, lebih hemat lah, kamera uh, mirrorless ya. Oke, okay. pasti Pak Joko ini seru nih, Pak. Pak Joko harus nonton dari awal, bagi teman-teman yang baru masuk ya. Kemudian kita lihat. Uh, Komentar teman-teman lain kadang suka kesal pas read fotografi sudah matikan kamera tiba-tiba muncul betul jadi kalau kita mau udah mau nyerah nih aduh udahlah gue udah capek gue nggak mau motret lagi saran saya adalah tunggulah sebentar lagi jadi ini sebenarnya apa ya misalnya kadang-kadang mungkin kita merasa Tuhan itu kadang-kadang mempermainkan kita jadi menguji kesabaran kita pas kita udah gak sabar <laughs> udahlah pulang Misalnya foto landscape nih lagi nungguin cahaya yang bagus atau air terjun, apa ombak yang bagus gitu, ombak yang tinggi. Terus kemudian udahlah beresin tripod. Beberapa langkah langsung datang yang kita mau. Ya, jadi begitulah. Harus sabar sih. Dan selalu ready. Ya, oke. Okay. Di Jepang jarang yang semrawut kali, jadi unik. Ya, justru ini sesuatu yang berbeda. Jadi punya point of view berbeda juga bisa menjadi menarik ya dibandingkan yang lain ya meskipun di Jepang yang saya bilang order gitu. Oke. Nah, sekarang yang seru gear yang membuat foto yang bercerita itu apa? Itu tadi ada yang nanya juga ya, gear dalam arti kamera, lensa dan eh, bahkan ada yang tadi ada sempat saya lihat ada yang nanya tentang apakah menggunakan flash seperti itu. Saya pikir gini, meskipun saya menuliskan misalnya Kamera saya menggunakan Leica dari compact ataupun ini, tapi maksud saya bukan e, mempromosikan Leica, karena saya kan e, e, ex ambassador dari Leica, maksudnya udah ex ya, bukan udah mantan ya. Jadi saya tidak ada kepentingan untuk mempromosikan itu, tapi. Kebetulan waktu saya foto itu saya pakai Leica. Toh uh, ujung-ujungnya teman-teman nanya lagi nanti ini fotonya pakai apa ini lensa apa dan sebagainya. Jadi ya udah saya cantumin aja karena info fotografi juga gear oriented channel banget ya banyak review segala macam. Tapi sebenarnya kalau dari Leica pun dari Leica pun saya menggunakan Leica yang compact, deluxe misalnya yang mur murah yang ter terjangkau lah. Saya saya kadang bilang murah, kalian ngomel-ngomel bilang murahnya saya nanti beda sama yang lain dan sebagainya. memang relatif ya, murah itu relatif. Jadi saya bilang paling terjangkaunya adalah Leica. Terus ada Leica Q, ada SL dan sebagainya. Ada yang kecil, yang gede. Itu enggak masalah sebenarnya. Jadi artinya kalian pakai merek apapun kalau misalnya mau bikin foto bercerita itu tidak ada masalah. Mau pakai merek apapun bisa gitu loh. Asal kalian ya terasah maksudnya dengan terbiasa menggunakan kamera tersebut yang nyaman untuk kalian. Itu yang paling penting nyaman di street itu penting karena kita akan jalan 5000 langkah, 10000 langkah. Itu eh, kalau pakai yang berat itu akan sangat menguras energi kita. Ya, jadi kalau bisa sekompak mungkin, sekecil mungkin atau senyaman mungkin. Karena eh, semakin besar eh, kameranya itu semakin bagus kualitasnya. Contohnya si siapa? yang Osano itu dia pakai medium format film ya menurut saya menurut dia mungkin kenapa dia pilih itu karena kualitasnya yang terbaik untuk dia ya tanpa memberatkan dia kalau kita lihat kan bentuk dari kamera yang dia pakai itu bentuknya kayak compact gitu loh. dan lensanya udah built in tidak tidak bisa diganti tapi bisa di collapsible jadi dia untuk jalan-jalan di toko, ke kota Tokyo itu bisa ini nah si Alex Webb sendiri dia adalah menggunakan kamera film Leica ya bagi dia itu yang dari dulu sampai sekarang dia mungkin terbiasa. Kalau misalnya kita kasih kamera Leica kasih dia, ini gratis nih lu pakai kamera digital Leica yang baru, mungkin dia malah bingung gitu. Mungkin dia <laughs> dia mungkin fotonya jadi kurang-kurang bagus karena dia punya workflow-nya itu jadi terganggu. Karena kan enggak semua orang uh, bisa beradaptasi dengan uh, kamera yang canggih atau dengan uh, fitur yang cara motor yang berbeda dia sudah terbiasa manual fokus diajarin autofocus dia malah bingung sendiri saya mau fokusnya ke ini kenapa dia face eye detection ke orang ya dia dia nggak mau fokus ke orang dia mau fokus yang di depan nah gimana itu kadang-kadang jadi jadi masalah kan seperti itu ya jadi teknologi itu kadang-kadang kita nggak pahamin mereka nggak pahamin jadi yang paling nyaman itu menurut saya paling baik pakai uh, apapun nah tapi saya ada sedikit komentar tentang lensa Ah, lensa yang jarak fokal lensa, jarak fokal lensa itu sesuatu yang penting justru eh, dibanding dengan kameranya, Tunggu ya sebentar ya. Biasa terlalu semangat soalnya. Eh, gini, jarak fokal lensa menurut saya eh, dari pengalaman saya, yang paling yang paling bisa gampang untuk bercerita yang bikin layer itu, kita perlu lensa yang cukup lebar. Dan lensanya cukup lebar itu dari pengalaman saya adalah equivalent 28mm. Makanya Leica Q dia equivalent 28mm. Kalau teman-teman menggunakan kamera APS-C ya itu banyak. Fujifilm X, Canon EOS M, Sony E-mount yang Sony Alpha 6000an. Nah itu APS-C. Nah itu berarti teman-teman bagi satu setengah dapatnya 18mm. Jadi kalau APS-C 18 mm, full frame 28 mm, dan kalau micro tinggal bagi dua dari 28. Jadi eh, kurang lebih 14 mm atau 15 mm. Jadi itu yang paling bagus karena, kenapa? Karena foto bercerita kita perlu masukin latar belakangnya cukup banyak. Dan juga kalau eh, lensa yang lebar, yang cukup lebar itu eh, keuntungannya adalah meskipun bukaan kita besar, Misalnya karena gelap kita pakai f2 itu latar belakangnya masih kelihatan jelas. Coba kalau kalian pakai 50 mm atau 85 mm terus f-nya f2 atau 28 itu latar belakangnya blur gak kelihatan dia di mana sempit gitu. Jadi tips saya adalah lensa mulai dari agak yang lebar. Nah satu keunggulan dari lensa lebar juga kalau kalian merasa itu terlalu lebar nanti diambil oh terlalu lebar ya gue ambil ya kalian bisa cropping tapi kalau misalnya kalian sudah terlalu sempit, motret ya, misalnya kalian foto pakai 50 mm itu sempit. Jadi setelah kalian foto sempit, kalian nggak bisa perluas lagi, nggak mungkin bisa perluas lagi gitu, karena barang yang <tuh> udah kambil udah nggak ada. Itu dua keunggulan apa? Keunggulan lensa lebar ya di situ. Nah jadi yang populer 28, 35 dan kadang. Nah saya ngomong gitu bukannya berat nanti lensa 28 mm jadi laris semua ya lensa yang lain gak laris. Um, ada saatnya kita mau pakai tele, maksudnya yang 50 mm jadi 28, 35, 50. Kapan kita pakai 50 atau bahkan 85? Saat kita perlu kompresi, saat kita perlu foto yang saya tunjukin ya, seperti pengalaman saya nih ya, yang ini saat kita perlu kompresi, gini, kalau saya pakai lensa wide untuk foto ini, orang biksu yang pertama, kedua, ketiga jarak di foto nanti hasilnya akan kelihatan mereka jauh sekali, ya, yang banyak pengalaman foto akan akan mengerti ini maksud saya. tapi kalau ini disimak aja dulu. Jadi kalau saya pakai lensa lebar, biksu yang dekat saya sama saya itu akan besar sekali, dan yang biksu yang jauh itu akan kecil sekali. Semakin jauh semakin kecil itu ada ciri lensa lebar. Jadi lensa saya tidak akan waktu untuk foto ini saya membutuhkan lensa tele. Itu ada dua alasan. Pertama supaya jarak antara biksu yang satu sama yang lain itu jadi lebih dekat. Kedua adalah saya tidak mau terlalu dekat sama biksu itu karena nanti mengganggu mereka. Ya, atau diomelin mereka, ya kan? gak enak juga, ya. <gitu> kita main foto-foto dari jarak, cuman etika juga, ya. Maksudnya, biksu-biksu ini kan bisa dibilang orang yang pertapa, gitu, ya. Maksudnya, kita jangan terlalu menganggap, "Apa kayak istilahnya?" pemuka agama gitu masa kita nggak sopan ya gitu. Jadi dari agak jauh jadi lebih. Jadi ada dua alasan. Nah, seperti yang uh, William Albert Alan ini, ini juga fotonya juga kalau dia pakai lensa yang terlalu lebar, ini belakangnya itu nanti kecil banget. Jadi nggak kelihatan. Nah, ini juga foto ini saya pakai nih SIGMA 7200 ini pakai lensa tele supaya uh, jarak antara yang satu sama yang lainnya itu bisa lebih dekat. Meskipun ya karena telefoto itu sulit untuk bikin tajam semua justru Kayak gitu ya, kurang lebih uh, teman-teman. Oke, okay. itu satu hal yang ini uh, tentang gear ya. Itu aja sih kurang lebih ya. Uh, mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya di sini, bisa tanyain tentang gear atau apa. Oke, okay, kita lihat. Uh, ada Budak Anggon, uh, saya biasanya bawa lensa manual repot kalau ada tibet-tibet. Ya. E, kalau pakai manual kita harus e, mungkin mengantisipasi. Jadi kita duluan pre-focus dulu. Kita udah siap-siap fokus di situ dulu. Kalau ada orang lewat atau kejadiannya e, terjadi, kita udah siap. Itu bisa. Tadi saya baru tadi pagi saya pakai lensa manual, ya lensa manual bisa juga gitu. Fokus, ya kita harus latihan fokus yang cepat dengan manual. Dan itu bisa dilakukan. Ada. E, ada videonya di Info fotografi, teknik foto manual fokus di kamera mirrorless, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Andrianus. Kalau pakai smartphone bagaimana eh uh, buat street? Pakai smartphone bisa. Enggak enggak salah pakai, cuman feelingnya beda, ya. Feeling kita itu pakai smartphone itu beda. Dan pertama ego ergonominya kita saya pakai smartphone saya nggak merasa lagi motret saya kayak ambil sketchshot kayak ambil kayak saya ambil notes ngecatat gitu jadi handphone itu bagi saya untuk capture itu feelingnya itu lebih untuk kayak misalnya saya survei saya lihat keadaan kayak gini itu saya ambil itu lebih gitu. Kalau misalnya untuk motret, saya pikir karena dia gak punya grip ya. Jadi waktu kita mau motret banyak gitu, mengejar momen kadang-kadang continue shooting, kadang-kadang kita mau ganti mau lensa, mau ganti lensa atau ganti setting, itu agak sedikit sulit gitu. Kadang-kadang kita mau lebih blur latar belakang, kadang-kadang kita mau lebih tajam, kita gak bisa ubah. Kita juga sulit untuk mengubah shutter speed. Misalnya kadang-kadang kita mau slow, shutter speednya agak slow sedikit. Kenapa? Karena kita gak mau ISO terlalu tinggi atau kita mau bikin ada sedikit motion blur. Nah itu kalau misalnya handphone kita banyak, e, mesti sentuh banyak kali Pak. Mesti sentuh ini, putar-putar sana sini. Jadi e, smartphone itu secara ergonomi itu untuk fotografer itu gak begitu pas untuk misalnya kita mau banyak foto. Tapi kalau untuk sekedar snapshot ya, ya itu kata yang saya mau cari sih. Snapshot, sekedar snapshot itu ya nggak salah juga bisa jadi kita laki daripada misalnya kita lagi gabok kamera handphone selalu bersama kita tapi jangan mengandalkan handphone sebagai alat untuk street fotografi itu yang uh, ini karena beda banget feelingnya jadi kita tetap perlu uh, sebuah kamera menurut saya sih ya uh, pendapat saya oke okay. oke okay. ya ini saya udah tadi udah sebutkan uh, pak Jainal ya jadi uh, 18 mm, yaitu salah satu yang saya paling uh, anjurkan. Kalau untuk MFT 14 atau 15 mm, ya untuk uh, full frame 28. Ini tinggal dikaliin aja. Kalau mau cari depth of fieldnya, ya mau cari depth of field juga kaliin satu setengah sama dua, ya. Oke. Okay. Uh, Pak Darmayugo hunting photo street rombongan. Ketika menunggu lama, momen yang dicari bisa gak enak sendiri karena rombongan udah pindah. Jadi kepikiran hunting sendiri tapi takut keamanan. <laughs> ya. Jadi gini. Jadi hunting street uh, photography memang kalau misalnya kita sendiri kita merasa kurang nyaman. Karena uh, kita mungkin khawatir ya, uh, mungkin kalau misalnya di terutama di tempat-tempat yang mungkin banyak orang-orang uh, yang uh, preman atau apa yang mungkin bisa mengancam keamanan kita. Tapi di sisi lain kita ya itu kasus ya kalau terlalu ramai kalau misalnya kita huntingnya dalam satu event yang mungkin fotografernya 30-100 orang terus kemudian kita ketinggalan sendiri itu jadi masalah. Tapi kalau kita ikut rombongan jadi susah juga untuk motret bisa kehalangan bisa teman-teman kita masuk semua ke dalam frame foto. Jadi memang dibutuhkan satu jumlah yang ideal ya mungkin sekitar empat orang mungkin ya atau tiga orang empat orang, nah itu bisa menjadi lebih um, lebih pas ya e, menurut saya nggak terlalu banyak nggak terlalu dikit ya seperti itu pak e, Yugo dan mungkin e, strateginya juga kita tidak perlu selalu bersama-sama jadi kita bisa misalnya ini ada satu e, jalan lurus gitu misalnya pasarnya jalannya lurus gitu nah nanti kita ketemu di ujung pasar jadi eh, Pak Yugo itu bisa lebih santai, eksplor, nunggu karena eh, Pak Yugo tahu eh, nanti teman-teman akan nunggu kalau misalnya lambat kita lambat mungkin semuanya akan nunggu di tempat yang kita eh, sudah sepakati. Itu cara yang paling eh, the best ya menurut saya. Ya, jadi jumlahnya enggak lebih dari empat orang dan kemudian eh, kita sepakati aja. Jadi eh, di mana? Jadi bisa. Ma jadi kita merasa aman kalau teman kita masih daerah situ tuh. Jadi, kalau kita ada problem, teman kita uh, ada di lingkungan sana. Jadi, gampang, sekarang tinggal WhatsApp aja. <laughs> eh, tolong bantuin gue. <laughs> gitu ya? Oke, okay. alright. Oke, okay, kita lihat lagi. Ada. Nah, sekarang um, saya akan ceritain tentang uh, kedua jenis fotografer, dua jenis fotografer, dan apakah kita cocok gak sebagai fotografer street photography atau foto yang bercerita atau kita lebih ke estetikanya ya oke okay. jadi gini perbedaannya gini saya perhatiin kalau yang fotografer yang perfeksionis itu dia akan fokus di hasilnya hasilnya harus bagus harus indah untuk menghasilkan hasil tersebut nggak apa-apa capek nggak apa-apa tenaga nggak apa-apa biaya juga nggak apa-apa yang penting adalah hasilnya cetar Nah, hasil cetar itu menjadi yang paling utama. Nah, kenapa? Karena supaya banyak hal, mungkin orang mau jual fotonya, ya harus hasilnya perfect, atau uh, ingin mendapatkan like yang banyak, atau mungkin mau lomba, ya, untuk uh, perlombaan tertentu. Tentunya mungkin itu yang dicari, ya. Uh, perlombaan kan enggak peduli kita uh, uh, bagaimana uh, cara mendapatkan yang penting hasilnya, ya, seperti itu. Nah, ada satu lagi yang idealis nih. Idealis itu fokus di perjalanannya. Artinya misalnya hunting street photography atau travel ke India. Dia gak punya satu pikiran bahwa hasilnya dia harus bawa foto bagus, tapi dia akan menikmati perjalanannya. Mungkin dia akan nikmati aroma-aroma di sana, mungkin dia akan nikmati kabel-kabel listrik ya, dia foto-foto. Atau hal-hal lain yang dia nikmati ya di situ sambil foto-foto. Jadi, fokus di perjalanan itu adalah yang idealis untuk travel photography, dan kemudian kalau yang perfeksionis, dia mau gak mau harus ikut tren. Jadi, lihat teman-temannya, komunitasnya bikin apa, dia harus ada juga foto yang seperti itu, karena kalau enggak ya jadi ketinggalan. Sama untuk kerja juga, kalau untuk fotografer profesional, kalau dia enggak ikut tren, misalnya sekarang food photography, food photography yang gayanya sekarang dulu sempat minimalis dulu dulu lagi tradisional, minimalis terus kemudian eh, maksimalis. Maksimalis itu adalah food fotografi yang eh, makanannya misalnya eh, mie ayam tapi eh, nanti di samping-sampingnya itu banyak banget itu bahan-bahan eh, bawangnya atau eh, terigunya apa segala macam harus ditampil itu eh, ramai banget lah pokoknya di food photography. Nah, sekarang ada yang namanya pop up. Jadi pop itu kayak warna-warnanya tuh cerah banget gitu loh. Nah itu uh, food photographer yang profesional dia harus ikutin karena itu tren. Dia perfeksionis soalnya. Nah di lain pihak yang fotografer yang idealis itu akan memikirkan dia sukanya apa. Dia nggak peduli sama tren. Dia kalau sukanya uh, chaos to the max ya misalnya ya, kacau banget ya dia foto aja itu. Dia tegak terlalu peduli karena dia itu ya cirinya dia. Atau dia uh, memang suka yang lain misalnya diagonal atau yang mana. Dia akan mengembangkan visual signature. Dan kemudian uh, juga uh, yang perfeksionis dia juga akan memulai dari visionnya dia dulu. Dia pikirin dulu apa yang dia mau. Nah setelah itu dia baru memikirkan langkah untuk mendapatkan apa yang dia mau. Itu adalah uh, yang mementingkan visionnya itu. Dan kalau idealis dia akan jalan dan dia mencari momen. Ya, itu berbeda. Jadi dia tidak punya vision yang jelas, tapi kalau ada momennya tiba, dia akan ambil. Nah, lalu perfectionist itu adalah salah satunya adalah estetik perfection itu adalah segalanya. Jadi sesuatu yang indah itu adalah yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, kalau yang perfectionist makanya itu landscape photographer itu kan perfeksionis semua tuh di situ. Nah, itu cocok banget Cocok banget menurut saya, karena memerlukan uh, technical skill yang tinggi sekali, perfection, sesuatu yang perfection banget. Estetika jadi kita harus tahu, uh, kita tuh di mana sebenarnya. Nah, kalau misalnya yang idealis itu menghargai kecantikan dari sesuatu dunia yang kita tahu tidak sempurna, dunia itu tidak sempurna dan tidak kekal, selalu berubah. Misalnya, kelenteng yang dulu ada ray of lightnya sekarang udah gak ada rata sama tanah, itu kita harus kita sedih tapi di sisi lain itulah yang ketidaksempurnaan itu beauty in imperfection itu yang kita capture kita capture proses pembangunan eh, kembalinya seperti itu ya keadaan yang udah luluh lantak -lulu, kita dokumentasikan ya seperti dan kemudian kalau misalnya perfectionist itu biasanya dia akan mengikuti rules dalam fotografi ya karena dia akan mengikuti langkah-langkah bisa -langkah, rule of thirds rule of odds apa banyaklah aturan yang mereka akan ikutin tes itu karena itu udah menjamin nanti jadi perfect nah tapi kalau yang idealis dia itu itu dia tidak harus ikutin rules gitu ya dia, dia akan berpikir lebih ke prinsip gitu dan itu beda prinsip ya dia punya etika-etika tertentu dia punya cara-cara tertentu uh, dia punya uh, punya gaya tertentu yang dia akan ikutin tapi dia tidak akan kalau dia merasa oh memang sih aturannya kita foto gak boleh miring-miring kata guru tuh gak boleh miring-miring dia harus lurus kayak tadi ada yang komen nggak masalah gitu loh gue miringin ini karena ini gue lihat ini ini cocok kalau miring itu bikin orang jadi agak sedih lebih menarik kalau misal lurus ini nggak menarik miring sedikit meskipun nggak sesuai aturan tapi itu bagi saya itu ide saya itu dapat dengan gue miringin itu jadi kesannya tambah kacau gitu. Jadi jadi idenya kacau soalnya. Jadi tambah kacau gitu. Itu Gavan ini. Nah sekarang uh, Isan, Isan bikin polling San sekarang. Nah sekarang saya mau minta Isan untuk bikin polling karena untungnya di live stream info fotografi live show kita udah bisa bikin polling. Saya lagi nungguin soalnya dari YouTube ya kita bisa bikin polling. Jadi sekalian, oh teman-teman masih ada 200 orang, thank you banget yang sudah menyaksikan. Dan kemudian kita bikin polling, Kalian itu lebih ke um, perfeksionis, ya. Ini gak ada salah benar, cuman ini. Kalau kalian tahu, ini kalian bisa lebih fokus energi kalian, jadi kalian mengenal diri sendiri. Nah, tentunya kalau yang uh, uh, perfeksionis itu adalah fotografer uh, yang technical perfection. Nah, kalau yang idealis itu biasanya uh, lebih cenderung untuk uh, bikin foto yang bercerita dan kemudian lebih uh, aktualisasi diri sendiri, gitu. Jadi, itu dua hal yang uh, menurut saya berbeda. Jadi juga uh, untuk kayak misalnya mentoring kita misalnya uh, mentoring saya sama Mas Erwin itu juga akan beda. Karena kalau kita bilang kalau kita menggunakan aturan technical perfection ke orang idealis itu nanti dia jadi gak semangat motret. Sebaik sebaliknya kalau misalnya kita paksain sesuatu yang idealis ke orang yang mementingkan estetika perfection itu juga orang bilang ini gurunya ngaco ya kan. Jadi <laughs> gimana bisa enggak Muncul nggak teman-teman? Ya, coba lihat. Ada sih, ada. Ya, jadi, ya, ada, ada. Jadi, uh, coba lihat di di YouTube-nya ya. Ya, jadi teman-teman bisa bisa uh, saja teman-teman uh, lebih cenderung kemana dan kemudian nanti uh, mungkin resultnya itu uh, Ihsan akan coba kasih ya, kasih ininya sembari nanti kita lihat ada ini enggak Oh, ada ini apa Oke, okay, uh, ini thank you banget ada Pak Ismail Firdaus, ya pesannya. Oke, okay, Ismail Firdaus, top, thank you. Oke. Okay. Nah sebenarnya sebenarnya sambil kalian voting voting itu ya, um, udah ramai belum pesan? Ya sambil kalian voting voting itu antara perfeksionis dan idealis. Sebenarnya the bestnya adalah kalau kalian punya gabungan antara perfeksionis dan idealis. Jadi jangan ter, menurut saya gini, kita jangan terlalu idealis atau terlalu perfeksionis. Iya kan, tapi gak ada pilihan ya. Kalian harus pilih cenderung kemana, jadi cenderung kemana waktu voting itu. Jadi, jangan jadi gak voting. Jadi, um, kita harus tahu, uh, kita tuh kemana arahnya, dan kita juga jangan terlalu ekstrim lah. Sesuatu yang terlalu ekstrim tuh gak bagus ya, buat kesehatan juga gak bagus. Jadi... Kita jadi sebagai fotografer gampang stres kalau kita terlalu idealis dan juga terlalu perfeksionis ya. Jadi ambil jalan tengah lah kalau kita mau enjoy-enjoy fotografi itu. Kalau misalnya mau uh, kita jalan panjang di fotografi enjoy, ya kita harus uh, balance ya. Thank you banget ya. Oke. Okay. <laughs> Pak Igor. Pak Igor ternyata hadir ya tadi saya mention. Oke, okay, em um, lihat lagi ini. Oke, okay, uh, saya mau ada sedikit pengumuman. Kalau misalnya teman-teman mau ikut workshop uh, kelas fotografi, silakan ke info fotografi bagian workshop. Ini ada beberapa kelas yang menarik, ada street fotografi, mentoring slow speed, dan juga workshop foto dengan flash. Ya itu boleh uh, yang uh, baru, yang teman-teman kalau mau uh, mengasah ilmu fotografinya dari saya dan Mas Erwin. Dan kemudian besok kita ada tamu lagi sesuai dengan request teman-teman yang dua minggu yang dua tiga minggu yang lalu ada Cirohani yang akan sharing dan ngobrol-ngobrol uh, sama saya tentang uh, petualangan cityscape jadi ini seru teman-teman bisa tanyain segala hal yang tentang fotografi pemandangan kota yang indah-indah tentunya yang cetar ya jadi ini uh, perfeksionis ya yang cetar-cetar pengen cetar-cetar nah ini uh, nanti bisa ngobrol-ngobrol uh, apa besok ya besok ya jam yang sama jam 8 ya Oke, itu itu sedikit pengumuman dan kemudian dari sini mungkin ada sedikit laporan nanti saya akan lihat ada pertanyaan lain atau enggak. Jadi sekarang kita udah hampir jam 2.2 jam. Jadi teman-teman ada pertanyaan e, dari untuk materinya atau apa silakan dituliskan. E, kita punya waktu, sedikit waktu lagi. Isan mungkin coba cek ada berapa persen berapa persen idealis dan berapa persen perfectionist. Gimana? Coba lihat yang terakhir ini terus-menerus uh, nambah ya, tapi kita bisa lihat di sini ini sangat menarik sekali ya. Ternyata yang teman-teman yang di sini um, yang memilih idealis itu ada 68 persen ya dari 62 vote dan perfeksionis ada 32 persen. Jadi bagus sekali teman-teman bisa sambil mengenal diri sendiri. Jadi ini bukan hanya info fotografi tapi uh, sudah menjadi info psikofotografi, psikofotografi, jadi info psik. Jadi, kita harus mengenal diri sendiri, ya, untuk kita tahu. Oke, nanti kalau yang perfeksionis, ya, tentunya besok jangan ini. Tapi, kalau teman-teman yang idealis, kalian dapat banyak hari ini untuk supaya foto kalian lebih bercerita dan tentunya yang perfeksionis juga sangat ber, berguna menurut saya karena uh, dari yang uh, memikirkan cuman estetika yang penting perfect yang penting perfect sedangkan oh ini uh, saya bisa bikin sesuatu yang bercerita mungkin bisa jadi lebih menarik waktu saya travel atau tidak ada tekanan jadi misalnya nggak harus menjual karyanya ya tidak kadang-kadang kita uh, bisa agak sedikit beda dari norma yang ada kita bisa foto sesuatu yang berbeda nah itu bisa uh, jadi dua sisi yang berbeda istri ya Oke kita lihat ada pertanyaan. Oke lengkap ya paman Sam ya thank you. Rizky gak ada pilihan semua jawaban benar. <laughs> pertanyaan jebakan ya. Uh, yang 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 benar sih C ya benar semua jadi idealis dan perfeksionis cuman gak ada orang yang murni ya tapi cenderung ya kita di psikologi selalu begitu. Susah untuk ikut survei masih mencari jati diri ya masih terus berkarya ya. Oke sip banget mau idealis atau perfeksionis yang lebih menguntungkan. Iya <gifat> <tuh> ya. Kadang jadi perfeksionis, kadang dua-duanya ya. Oke. Okay. Kelihatan perlu bahasan antara idealis dan perfeksionis. Wah, ini jadi trailer untuk yang berikutnya ya. ya. Oke, okay. real <tuh> realistis. Saya senang nih realistis ya apa adanya. Oke, okay. um. Oke, okay. ya. Uway, ya bisa dipakai kan kalau untuk foto esai ya ini kalau misalnya multiple foto ya kita bisa ambil beberapa foto kita bisa pakai metode itu ya oke okay. uh, saya barusan jual lensa utama sigma art karena ukuran dan beratnya saat ini menggantinya kebutuhan untuk foto studio foto shoot outdoor ya ya uh, ya kurang tahu juga sih pak Reza ini gimana kadang-kadang uh, kita juga jangan terlalu khawatir dengan ukuran karena ukuran itu melambangkan kualitas. Terutama kalau kita untuk kerja ya kita mungkin harus sedikit perfeksionis ya itu saat itu kita agak sedikit mengurangi itu. Tapi kalau misalnya mungkin ukuran berat menjadi masalah biasanya bukaan yang lebih kecil. Contohnya kalau eh, yang dipunyai sigma at yang 1,4 itu terlalu besar, coba sigma at yang F2 misalnya. Yang F2 itu jauh lebih kecil ya. F2 atau yang bukaannya lebih kecil lagi F2,8 itu lebih kecil. Jadi mainnya di bukaan aja saya pikir. Oke. Okay. Oke, okay, itu satu. Hmm, kita lihat yang ada lagi ya yang saya kelewatan di atas. Um, bang tanya kalau street di grading atau dikasih filter warna merusak esensi dari trik, eh, enggak juga eh, tapi kita lihat kasus per kasus kadang-kadang ada sedikit sentuhan warna eh, grading itu bisa membuat eh, kita jadi bisa meras lebih merasakan keadaan streetnya kadang-kadang gitu jadi tapi kalau editing yang berlebihan yang atau warna yang kita masukin nggak cocok misalnya dengan emosi yang isi eh, dari fotonya itu jadi merusak fotonya ya jadi ini eh, netral Oke, okay, thank you banget Pak Oskandar uh, Os ya, Pak Oos uh, sudah lama nggak berketemu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Oke, okay. terus um, oke okay, kita lihat ada pertanyaan di bawah, atau enggak. Oke, okay. <laughs> chaos ya. Oke, okay, um, jarak ada ya, tinggal ngaku ya. Kalau kalau foto nggak perfect kita tinggal saya idealis gitu. ya. <laughs> itu kayak itu namanya ngeles. Kadang-kadang berbeda lah itu ya. Itu berbeda ya. Oke okay. ya berbeda. Tapi itu jok yang bagus. Oke okay. kita lihat lagi ada apa lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang lewat. Sorry ya kalau misalnya kelewatan kalian bisa tanya lagi di bagian komentar ya kalau ada kelewatan. Oke okay. thank you teman-teman yang sudah menyaksikan sampai sekarang. Mudah-mudahan dari Uh, apa materi kali ini yang teman-teman jadi tahu rahasianya ya bagaimana cara master photographer ya di seluruh dunia untuk bisa membuat foto yang lebih bercerita hanya dengan satu foto saja ya kita jumpa lagi nanti waktu kita di trip workshop dan sebagainya dan tentunya juga di YouTube ya di video belakangan ini kita sangat banyak membuat konten dan nanti juga akan banyak konten yang kedepannya dan Tentunya minggu depan ada live stream lagi, tapi besok jangan lupa untuk uh, ikut juga ya yang uh, Cityscape. Thank you banget uh, semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.